Belum hari ya? Sing anu toh. Wis mulai deh. Heeh. Ora diomong assalamualaikum. Assalamualaikum slur. Dene, Mbak. Ini mlaku dhisik. Tas dik ngene iki paling yo engko mengdit baru enak sing. Tasku langsung enak delok ya. Ya, ndak apa pisan lah gua besok. Kak, engko lah engko dadi hoso. Dadi hoso Mbah No. Sampai aku sendiri langsung gak uwa komen-komen. Ini lekas metu. Jumpa lagi sama Bagus Asikle. Malam ini berada di Bengkel Kondang Berkepuh Jemek Kru. Oke, thank you yang sudah bergabung. Muhammad Budi Ambulu hadir, thank you. Ben api malam. Oke, selur piye kabari Ambulu untuk malam hari ini? Ono sing manjer enggak iki? Mungkin mbah apa mal enek tesne guru ngene tok mbah. Geser tok. Nah, geser ngene tok. Ilang-ilang. Dek mendelep mengisor. Mending kayak di Facebook itu muncul terus gak ya? Oke, pada malam hari ini project dari Jemek Kru Official garap pesenane wong gambiran seluruh. Gambare ndi ra oleh. Gambare iki. Ning thumbnail-e wis ketok. Oh, iya thumbnail gak. Gambare koyo ning thumbnail kurang lebih koyo iki lho. Nah. Koyo iki seluruh iki barong ke Miren. Bisa aku tanggai set. Nah, ya YouTube bisa lah anu gembrek lo Ambulu manjer rong dino suwung ibadah puh iki gawe mikah apa gawe apa iki rong dino suwung ibadah piye mikane pedhot apa ora iki iso sampai sak mono iki. Oke, slur iki wonge donan di kabeh iki yamene apa sih kena komunitas HP miring. Nah, seperti yang mereka ini enggak tahu lagi ngapain. Dan untuk yang kedua cowok ganteng-ganteng itu, slur. Wah, noleh tahu. Eh. Nah, ya ngono lho. Aku soleh tapi rasa komen lho. Ya, apa nenek kamu? Ini anu, apa HP-mu? Ini entar wis meninggo ngene nek ngelek tok. Nanto. Udah. Eh, sini kok nih anu. Hah? Mas Rudi ning di Mas Rudi isik sibuk ndek omahe slur. Lagi banyak kerjaan. Enggak tahu nanti paling juga akan datang lagi di markas Kondang Jemek Kru Official. Jangan lupa slur subscribe channel YouTube Jemek Kru Official agar kalian tidak ketinggalan informasi dari Bengkel Kondang Berkepuh. Oke, untuk yang lagi irat-irat itu nganu sur. Mas Jai. Mas Jai. Wah, noleh yo enggak, senyum yo enggak. Wah. Oke, untuk tamu kita dari Gembiritan ada Mas Ulum. Genteng. Ada Mas Ulum Pelo. Juga nyonya dan enggak sih yo oke juga nyonya hari ini silaturahim di Bengkel Kondang. Salam-salam Mas. Salam-salaman ta apa ngono lo. Oh, jangan lupa kalian kalau nya di daerah Gembiritan kalian bisa nyari seperti plastik anak apa ya Mas promo plastik ngembe mika. Plastik mika terus Dikutok, guys. Duliane ta.
Pring ora enak. Pring enak tak dhewe to iki. Pring rencana mau datang rong kontainer dari NTT. Wingi teko tapi gak oleh KKM dene anu. Heeh, sementara masih di pending dek anu sur. Nang Bima. Ya, oke, untuk alamat di sini namu ki. Genteng wetan kali putih, Gembiritan ya anu padha melok. Gembiritan. Masjid gede kae. Bulok wis, bulok. Bulok nomor WA 08 aku meninggoy. Ya sapa sing kena dihubungi ngono lho. Pak eta. Iki lho nang nomor WA-ne. Mbok ta apa sapa ngono entang. Sik. Untuk kalian gak usah khawatir, ini nomornya Mas Ulum Pelo. 087-881-182-948. Ulangi, ojo banter-banter. 087-881-182-948. Oke, Sur, kalian bisa saja nanti video diputar ulang jika enggak paham, ulang-ulang terus. Ulang-ulang. Facebook-nya ya Ulum Pelo. Untuk Facebook Ulum Pelo. Oke, Sur, yang baru bergabung jangan lupa bagi jempolnya. Bis Mariana Rare. Oke. Bis Domini. Nyapu, thank you yang sudah bergabung RNN Tenanpora Apanes yang yo Prayogi Nur Isnadi, thank you udah bergabung. Nomor bojone ae Mas njalukun. Piro nomor bojone? Yo kae mau. Nomor bojo kuwi. Yo bener kae mau lho. Eh ndang bolan balenono neh ndang. Iki nomor bojo kuwi. Heeh. Lah nomorku nek nomorku meninggo ya wene. Pak Mas Ulum pompong HP-ne rusak selur. Wes ndang bojone iki caten ra apa-apa. Timbangane kowe dolanan HP miring mending ngecat bojone wong. Lha piye timbangane gak ada nganu kegiatan yang lebih menantang ngecat bojone wong. Tak warai slot lah ngono. Sing penting ngecat tok. Tapi aja dianu ngono tok. Kresek tak balesi. Heeh, gua tak kok gayane tak kok kreseke piro Mbak ngono aja kreseke piro Mas ngono. Lah takokne Mbak, wong sing bales sing balesi sing lanang ngomong ngono, Mbak, ono Mas ngono. Lawuh. Iki sing ngarane ku nyane ku geserang kan gitu serang. Lawuh. Oke, Slur, untuk arek dhewe. Prayogi Nur Isnadi lawuh. Oke, kalau tiap sore di daerah Kobotan landasan terbang internasional Kobotan ono lawuh melayu-melayu, Slur. Info Roni mari muncul. Aku ndak mampu lak ngono kuwi, Lur. Lawo. Piye? Kira-kira. Bojone sapa kuwi, Lur? Nah. Embuh iki renek sing duwe. Eh, gelem ora? Oh. Tak kok sik arep mbahno. Oke, Lur. Bar ngene mbahno dadi host. Ya. Lah pengen takok-takok apa kangen-kangen karo Bahno, ya kok. Mirang sik ta. Kono bae. Monggo, oke. Apa njaluk nomere bojone, ndak nomere pira neh iki lho. Cepetan nomere. Nah, nomere. Kowe nomere? Ndang. Nomere iki 081-335-299. Ya ocone iki lho nomere. Oke, sewu. Ya. 087-881-182-982-948. Oke, balen ini tapi menengkapi ya. Ya, ndang neh. 087. Oke. 881. Ya. 182. Heeh. 948. Oke, atas nama siapa? Jokek Ulum. Liane. Opo jenenge? Yo kuwe to. Yo jenenge bojoku Tri Yumita. Ya kuwe Slor jenenge Slor. Dolali dicat Slor engko Mas Ulum kan senengane turune dhisik. Wis caten wis. Kok kresek tapi yo cet. Pokoke ora wong ilang gampang opo iki turuan wis to tenang ae dicat. Ora di HP meneh. Lah yo apa Mbak? Kreseke dudu ono kreseke. Oke, untuk contoh ini Slor, kresek dari Mas Ulum warnanya tajem. Oke, sik tak padha depan. Ini lho Slor angkane tondang kok lak anu golek kresek nih Mas Ulum iki lho
Tajem. Gurung itu gurung wis rarek. Wis rarek tau power cangkeme. Oh, enos. Ya men iki dolanan HP miring doan. Ah, karo ngene wis lho ya. Enak. Oke, salah satu contoh kresek dari Mas Ulum kayak gitu, Slur. Wah. Depan yo. Wah, ini kresek kok ngono, guys, Slur. Menggilap kandel kuat. Panjang. Gede. Dowo, dowo. Ireng nang. Aduh. Sembolak ngono pis, Slur. Oke, untuk malam ini project ayo dari Jemek Kru official garap barong, Slur. Barong Kemiren. Ya. Oh, apa? Ndelok Mbak Eneh. Ya, iki seneng kan tau ngomong iki. Ah, semane yo wis ngene, ben penak. Ya iki. Lali, tapi tuku kresake aja ndelok Mbak Eto. Ngono ya. Alamate Mas Ulum ki Genteng, Slur. Rumah sakit kae umum. Lah arai teko ndi lak penak yo. Lak teko lampu merah ya, lampu merah. Lampu merah ngalor. Ngalor. Rumah sakit. Ngalor gak tau. Lu nyanti kae. Bang Hasim. Bang Hasim. Terus ngalornya kecamatan. Ngalor kecamatan. Lurusnya kiri jalan blok kok pas ngarep blok gang nyetan. Ya, super power Mbak Maya. Ai ndi to? Kalau putih kan lo bulok kan lo, pasangan oh, lewat gembiritan lo, oh. Gembiritan ya lewat itu kan, pom ngetan, pom ngetan, iyo, rumah sakit, rumah sakit, ngetan terus, oh. Terus pom, oh, iyo, terus kiri jalan nenek kemal pom aku, oh, oh iya pokoknya aku apalin masjid kai, masjidnya belok kiri ya. Oke, thank you yang baru bergabung super power Mbak Maya. Iki arek dalem-dalem kok aku sing nyawuri. Awakmu ki wae sing dalem-dalem. Balik nih Mbak Maya. Loh, kale. Lawa meslu. Enek-enek Mbah Lor awak dhewe. Ndak blas wis Mbah Lor wong baik hati. Oke, Slur, lak pengin mengikuti TikTok-nya Mbak Maya opo jenenge? Lho, jareke fane ben akeh. Mbak Maya di TikTok, Slur. Isine yo kae ngedulne layangan, irat-irat, goreng tempe. Kadang-kadang yo golek ramban bareng. Komplit pokoke, Slur. Jenenge Maya Sekuat. Maya Sekuat. TikTokmu jenenge. Mending dan monggo motor gak. Lawuh terus. Oke, lawuh-lawuh. Wah, kae lawuh ya. Wah, seneng kok kowe ndelok lawuh. Lawuh, lawuh. Aduh, are-are. Delalah ndek iki yo nemu lawuh to aku peh. Enggak sengaja, guys, Lur. Apa iki jeneng moro-moro mlayu-mlayu ngono ki ra didelok yo eman-eman. Wis. Yo to. Balik. Oh iya, sip, sip. Oke, thank you, thank you. Thank you. Mbak oke, terima kasih. Lawuh, lawuh, lawuh. Nah. Terus Lur, jam-jam aja lali kemo nomere dicacat ora apa-apa wis masa bojone wong timbangane awakmu ora enek sing dicat ngecat bojone wong ya ta. Ivan Kaca. Oke, thank you yang baru bergabung untuk malam hari ini. Jangan lupa bagi jempolnya, Slur. Oke, waalaikumsalam Mas Ulum. Hati-hati ya lewat pinggir. Pinggir jalan jangan pinggir kali, nanti kamu bisa kecemplung kali. Oke, untuk RNRRNN enggak nek lawuh madang gak enak, gak enak lawuh madang gak enak, Suryo koyo ngono ki. Ibarate wong ki lak ra nek ngono ani beh jan uripe mung karo pendung-pendung. Oke, thank you yang baru bergabung Akik Banyuwangi Mas Prayit. Oke, Mbah No. Ada Mas Prayit, Mbah No. Oh, Mas Prayit. Salam. Assalamualaikum.
Oke Mas Rayit, tadi udah dapat salam dari Mbah No selaku tuan rumah Jemek Kru Official. Oke Slor, yang baru bergabung jangan lupa yo, mantap mantap. Kalian kasih info Slor dari mana saja ini yang hadir. Info untuk kalian, habis ini Mbah No jadi hostnya, silahkan tanya-tanya langsung sama orangnya. Oke Slor, sebelum saya mimiren, akan saya lanjutkan. Waalaikumsalam Mbah, mugi rahayu wilujeng lancar rezekine Mbah. Amin, amin, amin. Oke. Dari Mas Prayit Juragan Ake, Genteng Lidah tempatnya Slor. Jika kalian mau pesen sentil Sultan bisa hubungi Mas Prayit. Lading Irat-irat Mas Prayit. Akik Sakti Mas Prayit. Akik Sakti. Ya yes, pokoknya akik Sakti ngetak ya seloro ngono kae. R N N. Ki. Tentungi nguret pentungi nguret ayo apa sih pentungannya nguret ya terserah kalian lah pokoknya kayak gitu. Saya sulit menjelaskan. Oke Slor, yang Mas ini namanya siapa jenengmu? Slor. Hah? Slor. Sosro. Siapa jenengmu? Asror. Asror sing citae. Gendut. Gendut. Siapa? Doni bro, oke. Sing pesen kan? Sing pesen layangan loro. Layangan loro iki yo masih iki loro karo iki. Masa Allah. Ngenteni pirang dina kowe? Saulan. Saulan. Saulan lagi kelar. Saulan lagi kelar. Sange akeh. Dikarenakan anu, pesenane Mbah No iki jan boh. Budak. Mancanegara, Lur. Ya negara Gambiran, negara Kali Pahit terus tekan negara anu kuwi ta pecer bener oke. Untuk sementara Mbah No mau pacaran. Wih, Mbah No pacaran yo kaya. Sementara Mbah No pacaran sik Slor lo. Kalah apa ora? Oh, aku kalah tibae. Mbah No lu pacaran. Nah, aku lo gremek nyekeli. Gagang gagange opo iki? Ya? Oke, untuk kalian yang mau tanya-tanya seputar bengkel kondang Jemek Kru Official, tanya saja. Di sini ada Mbak Maya, ada Mas Sosro. Iki don duwe anu sosmed apa ora to? Duwe ora? Duwe. Duwe. Yo kene ndang. Di anu nang aku. Apa sosmede? HP miring. Komunitas HP miring, Slor. Nah, ning kene komunitas HP miring komplit lek HP-ne main barengan apa nek mabar yo. Apa bareng? Nah. Singo Juruh hadir ya apa iki kabare Singo Juruh untuk malam hari ini. Angine apa angine? Amoh. Gandul tok gandul. Oh, gandul. Oke, thank you Mas Gandul. Kok gak enek lawi, geng? Lawi wis bali. Lawi tas bali kok masuk wis tak ewangi lho seluruh padahal enek sing njaluk nomor ya tak omongi enek sing njaluk nomor. Ternyata suwi-suwi mau iki. Kasep kowe iki lawuh wis bali. Lawuh, lawuh, lawuh. Wah, kok ngisan ngomong. Ndak tahu ndas gua juga. Oke, untuk kalian yang mau pesen layang-layang atau mau pesen ragangan, mau beli kresek, mau beli mika, kalian bisa saja langsung datang ke bengkelnya Jemek Kru Official. Di sini komplit semuanya. Untuk malam hari ini kita project
terbaru dari Jemek. Bikin anu Lur, pesanan layang-layang Barong Kemiren. Oke, Barong Kemiren itu salah satu barong asli dari Banyuwangi. Di daerah Kemiren sana. Kurang lebihnya kayak ini, Lur. Nah, ada dah. Nah, iki contohnya iki lho, lah kayak Barong Kemiren, Lur. Ini barang apa, Lur? Ini namanya Barong Kemiren, Lur. Keren yo. Anu wajahnya keren. Wis ngene iki. Abdul Halim Gresik Utara hadir. Thank you yang sudah hadir untuk Mas Abdul Halim. Acara kita malam ini project layang-layang barong pesanan orang Gambiran. Ya apa kabare ning Gresik Lur cuaca untuk malam hari ini? Super power Jailani endi? Jailani sing ndi? Nah, Jailani. Oh, iki jenenge Jailani Lur. Jailani lontong. Oke. Okay. Nah. Oke. Untuk mata. Salam kowe kok gene Mbak Susi. Susi. Iya, ayo. Kowe arepe piye ayo? Waalaikumsalam. Ngono tak? Waalaikumsalam, Mbak. Waalaikumsalam, Mbak. Pripun kabare? Pripun kabare? Ampun lho, Mbak, ampun di salam lho iki. Nggih. Niki salah satu anggota dari Jemek Crew official ya yes, kuwi ning kene bengkel layangan ya enak irat-irat ya kaya nyamak-nyamaki wis ngono kuwi so. Lah kon bongkar karburator ya ora mungkin. Soale iso bongkare masangi bingung. Heeh. Iso bongkar iso masang. Oh ngono. Kang Al hadir, dulur sukses terus Mas. Nggih, terima kasih Lur. Kang Al ini dari Rowo Biru Sur. Pesanggaran. Nggih, ada dulur. Martin Dau 36, Palestin hadir. Wah, terima kasih Palestin udah datang untuk malam hari ini sudah bergabung. Moga-moga enggak keceblokan rodal awakmu. Yo. Moga-moga rodalmu ora nyebloki awakmu, Mas Martin Dau. Aduh. Moga-moga aman. Iso dolanan layangan yang Palestina kono. Eh, sing teko Palestina nek dolanan layangan kok Palestina. Gaya yo. Loh, lah nang kono kan layangan dikeki kae geni, dikeki bom, colne nang Israel. Nah. Lah iya to layangan nang kan Palestina. Nah, ngono kuwi. Layangan cuaca cerah, angine sos Lur. Puh, mantep Lur, manjur meneh iki ning Mas Abdul Halim iki. Dika Haryanto lawe mau teko Mas Yusuf. Waduh Lur, peh luput neh aku iki. Mau aku nganu Lur. Aku mau neng Jatirejo. Ning Jatirejo iki nge-review layang-layang khas Jatirejo. Soalnya layang-layangane nganu apa salah satu khas Banyuwangi, salah satu khasanah kekayaan layang-layang Banyuwangi yang perlu kita publikasikan Lur. Untuk kalian yang belum pernah tahu apa layangan grung, nah untuk suara grung itu ciri khas dari layang-layang Jatirejo. Wis pokoke layangane so galogalan. Aku yo to. Terus larangin gede uang ya lumbulane. Rodok milih layangane, Lur. Oke. Untuk kalian yang baru bergabung jangan lupa bagi jempolnya, Lur. Vian info angin mau gede, Lur. Terus kita rodok sorean teh. Ngono. Lah ngene tapi lambung ning daerahmu, Lur. Teh lambung ya ngene. Palestin lawuh. Lambung enggak ada cita dai sing ada situ. Lawuh. Beh, lawuh aja lali, Lur. Lawuh plastik. Mau piye? Wis garing berarti ya sepatune mo. Sepatune wis garing. Hah? Piye lah kali. Terus nganu. Kopi tak no. Lah ngomong lho iki. Beh, semeluput yo. Wah, nek lawuh-lawuh meneh lho. Kayak mesti soalannya ini loh, saya nung
Ngapret iya mesti anggar sore iki mesti mlayu-mlayu. Teh kek nggodoni wong layangan aduh ndak mampu aku. Api sulung bro. Kopine jelali. Ndak mampu. Nggon aku macet total angine woi angine amsong. Semoga-moga sesuk. Aman lah. Gak dolan yang gula agung seluruh. Kan leh toh. Iki mau mesti tak yuk. Ora gak dolan yang bulu agung selur super power. Oke, untuk Malek. Bulu agung selur ya. Untuk bulu agung masih di planning dulu nih selur. Untuk satu minggu ke depan bisa nanti saya planning untuk bulu agung saya istimewakan bisa nggak bisa pokoknya harus hadir di sono. Oke, salam untuk teman-teman di bulu agung selur. Bulu Agung ada juga di daerah Rawa Biru, ada juga di Kaliuluh, ada juga Mas Widi, ada juga Mas Gendut Sate dan kawan-kawan seluruh. Untuk di daerah Rawa Biru ada Kang Jambrong. Sing pentangane cuwili seluruh, tenan. Pentangane Mas Jambrong cuwili. Tapi sundul jare. Waduh Mas Jambrong. Rudi nanti Mas Rudi lagi sibuk di rumahnya Slur, banyak proyek di rumahnya Slur. Untuk malam hari ini berhubung saya itu tadi di tempatnya Bang Didi Jatirejo Slur. Berhubung mau pulang, aduh, ya toh, ini lebih cidek, makanya sekalian mampir bisa nakunde, jemek kru official Slur. Wes lur, wes garing, mau tak jirit senar lawe buset. Iki kok kolopone kuwi, duh, eman bokonge lur. Peh. Lawu. Ki baru yo sing anu beh bokonge lur, langsung wadeg benakne listrik gitu. Are-are po, are ngono aniso. Heran aku. Pelayan kelabutan official, maaf hari Minggu gak bisa hadir kopdar, masih ada kendala lur. Oke, thank you, gak ada masalah lur. Thank you untuk pelayan kelabutan yang sudah bergabung untuk malam hari ini. Untuk kalian jangan lupa ini follow atau ikutin Instagramnya pelayan kelabutan, tempatnya itu kalaunya dari arah Trembelang kamu bisa belok kanan di Patung Sudirman Tikungan. Kurang lebih sekitar 100 meter. Apa ya nek? Kurang lebih sak mundur sebentar. Ya nek warung kopi, ya wis ning kono markase ono layang-layangan. Wakeh wis pokoke kalau mau bermain atau mau menjalin silaturahmi, silakan datang saja ke sana. Kalian juga bisa pesan layang-layang di sana. Yang penting jangan pesan lawuh-lawuh dan lawuh. Ngono, Sur. Lawuh. Gandul tok gandul. Jangan nih kena senar lur. Lah, jangan nih lawu ya. Kok jirit apa nih? Ya an lur, loro iki eman nih. Oke yo yang baru bergabung jangan lupa bagi jempolnya, wih, dan juga jika kalian mau bermain dek jemek kru official monggo kesini saja, tiap malam gak sepi wong kok ingin ya. Abdul Halim enek panjuran talur untuk malam ini kayak gak ada suara pesawat yang terbang lur, dikarenakan udara tidak mendukung untuk jam 5 sore sampai jam segini. Mungkin nanti datang sekitar jam 1 malam rencana ini Santoso, Wawan, Toha iki arepe ngumpulne kabeh bareng ini. Nah, iki. Bebenung. Ya, ta. Tak pengen kenalan karo official jemek kru ya monggo iki. Iki gendeng ta? Nah, kayak ganteng toh. Ya, ganteng toh. Saya seneng kene renak wong elek. Ya, ganteng tok isine pokoknya.
Parung kemiren seperti itu, Slur. Pasukanku dolan rono njaluk kopi oleh enggak lur. Wis rene yo, kuarepe balik subuh yo monggo ayo. Eh budal lor ini tak enteni. Arepe ngejak balik subuh ora apa-apa. Kon ngeterni Mbak Maya. Kon ngeterni teko ngarep lawang tok maksude. Ngeterni ngarep lawang, baru kon balik dulu. Nah, lah yo ngono, ayo. Rene klebotan kowe ndang dolan rene. Tak enteni. Ayo wani yo ora bengi iki. Wis gawonen pasukan uga rene kabeh. Engko mulih subuh bareng aku. Enggak perlu mulih sesuk ya ora apa-apa. Kene no wong los. Uklane mlebu ndek lakange. Lah, lawuh lur. Panggah lawuh sing dibahas. Lawuh lawuhe nganu sur. Lawuhe sesuk ae, sesuk tes tak gorene lawuh aku tak melok mlayu-mlayu. Aku tak nggih sepatu pisan kae. Yen tak tekne mlayu. Engko tak takonane tak jalukane nomor HP didumroto. Wisnu ah. Cah wedok kuwi apa anake Mbak No? Nah, iki. Nyamari. Nah, arek wedok kuwi slor. Mbak Maya. Ya ta. Dolanor ini lak pengen roh. Anake podo engko takoki. Ya ta. Lakune gak enak arep. Zaman kan suweneng lur, oh suweneng. Yo lah yo piye to jenenge rejeki. Oh, ngono seneng ra? Wong iki to. Ya mending. Mending yo. Gurih yo. Lawuh. Ora sing ngono. Lha niki lah berimajinasi tinggi. Ya ta. Ngopi kena lawuh-lawuh ngene, Sur. Wong wedok iki lak posisi ngono kuwi membantu kita untuk berimajinasi, ya toh. Wah, delok bokong mlowo aku ngono kae yo. Cat kot. Ya toh. Nang imajinasi iso teko ndi-ndi po iso ke Palestina, iso teko Irak bareng lho. Iso moro-moro teko Timur Leste ra karo-karoan wae iso piar. Arep nyapa nek anake Pak No? Arep nyapa sama Dok? Ampun. Ajengi tilem, Lur. Nomor WA-ne? Mboten gadah. TikTok-e. Mbah No official TikTok-e. TikTok-e anake Mbah No anu Lur Jemek Kru official aja lali di-follow. Ya. Ngono ya nek anake Mbah No ngarit ya goreng tempe ya ngono-ngono kuwi. Berkepuh di pengen lawuh kon kok ngelam tulisanmu lor kon rene lor berkepuh di pengen lawuh kon rene lor neng di kuwi kon renar ini ndang neng di panggone. Oke yo, yang kalian mau baru bergabung, jangan lupa bagi jempolnya. Untuk malam ini kita nggarap barong kemiren kepesanan orang Gambiran Sulur. Kurang lebih seperti ini. Iki kayak iki kok. Contoh nih, ya tau, ganteng gambarnya. Ayo ndi berkepuh aku kelebotan rene yo. Ayo dolan rene. Codot wis didandani apa urung Slur? Untuk sementara codot sik daul-daul. Nah, untuk codot sik daul-daul Slur. Kae codot. Sementara sik bubuk ning dhuwur kuwi. Engko didandani sian. Berhubung garapan raka-rukarano kae belum sempat kita menggarapnya. Oke, untuk codot. Jik yasinan lur, puh yasinan yang main ini, yasinan cap opo kowe iki. Yasinan nih bar jam 7:30 lur.
ngono lho, wis nang budal lah. Lara-lara tak sirlok. Tak kei nomer Imbano, telepono dhewe, njaluk ngene, apa ndang. Di nomer Imbano. Lah ono ngecatok inbox ya iso ngono Imbano. Nah. Iya apa iki lak sing pengen nomer Imbano tak kei ro anusur. Kapan ngidul lur? Untuk ngidul kurang lebih kalau enggak hari Rabu hari Kamis lur. Oke, okay, untuk kalian yang mau datang ke rumahnya Mbah No atau sekedar bersilaturahim di bengkel Jemek Kru Official, kalian bisa saja hubungi nomor komandan Jemek Kru atas nama Pak Dino. Bisa di bahasa yang lagi kerennya bisa dipanggil Mbah No. Untuk nomor sendiri +62 kalian bisa tulis aja kosong karena itu kode negara. 0813-3529-9002. Nah. Ulangin lagi ya, Sor. 0813-3529-9002. Oke, sir, itu adalah nomor komandan Mbah No. Dan sementara Mbah No lagi pacaran, sir. Mbah No sih pacaran aja diganggu, sir. Tapi ora setel wae ngene iki. Iki gila. Oke, kita lanjut nih. Ada yang lagi ratirat, ada yang lagi rokokan dan lagi HP miring. Dan juga ada yang lagi oret-oret. Itu enggak jelas apa yang dioret-oret. Moga-moga enggak nyureti tangane dhewe. Sementara ini harapan kita adalah barang kemiren, Lur. Barong kemiren itu adalah layang-layang khas Barong khas Banyuwangi, Lur. Pokoknya aso ya. Kang Al, kuwi ukuran piro, Lur? Sing rupane ireng. Ukuran piro, Mas? Nang sampean, Mas? 2 meter. Ukuran 2 meter, Lur, dengan ketinggian 2 meter. Loh, loro mu seloro. Dure kuwi siji. Siji. Tinggine 150, dawane 200, Lur. Dan untuk motif sendiri barong Bali. Iku barong Bali, Lur, dengan bersayap khasnya Banyuwangi. Oke, mantap sekali tuh untuk sekelas itu. Dan satunya lagi ini tinggal kita ngasih kresek pada sayapnya dan juga kita nambahin motif untuk memperjelas gambar. Walin madep rene. Nah, ngono wae tantol no. Oke. Tak delok e ben. Wis enggak tantang iki, Ci. Ben ketero ampuh. Oke, Sir. Untuk kalian yang mau pesan layang-layang seperti itu juga bisa kalian datang langsung. Oh, ke ono to, Pak. Markas Jemek Kru Official, Sir. Yo, tapi dikei lho. Yuk, gabung yuk. Untuk kalian yang lagi di manapun berada. Salam war dari Bagus Asik Le untuk malam hari ini. Saya lagi bermain di camp Jemek Kru Official. Berhubung tadi main di tempatnya Bang Didik Petung, di sana nge-review layang-layang grung. Nah, itu layang-layang grung adalah layang-layang khas Banyuwangi juga, Sur. Suaranya itu beda. Mungkin kalau nya se-Indonesia cuma satu itu. Yang ada di Jatirejo. Makanya mau tak review band makin banyak dikenal sama orang layangan grung. Untuk video selengkapnya tonton saja di channel YouTube. Oke.
Pesen kui sing gong bisa mai, pesen lantar kui sing gong bisa mai. Oke, untuk yang belum bisa mai itu pesenan jur. Tinggal ngasih sampul, terus bisa diambil sama orangnya. Oke. Oke, langsung saja kita hostnya ganti Pak Dalang. Ini kita ganti host lur, monggo. Ini sing kangen sama Mbak No. Monggo, Mbak. Yo, assalamualaikum. Arek, Mbah. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Nah, ini dari sini aja. Ya, lur, dari sini, lur. Nah, ini Mas Jeh yang lagi sisik-sisik. Oke, yang baru hadir supaya lag-lag dulu. Piye? Api ae. Iki warna apa sing penting kadane. Kok warnane cerah. Warnane cerah. Super power, selamat datang. Tio endi? Oh, Tio lagi tidur. Turu. Tio turu, Tio. Endi ta? Iki mau kok lama ngene. Orang enak-enak muncul ya. Ini sponsor ya. Nanti kok rana yang muncul lagi. Lawo. Nanti aku lera delok okennya gak bisa. Nanti mas bagus ya. Kok sepi? Mungkin belum lag. Ini pangga. Masa melaku berarti? Enggak. Eh? Enggak. Masa gak mau? Melaku. Oh. Ini udah. Sep ini tuh es muncul. Oh iya iya. Ini tak ya. Baik. Ngopi sih Pak No. Yo ngopi. Yo ngopi guys. Nenek ngopi. Oke, selamat bergabung di channelnya Mas Bagus Asikle, juga channelnya Jemek Kro Official. Tolong keduanya yang belum subscribe ya, Bagus Asikle, subscribe, like, dan share tentunya. Pada malam hari ini di atas sudah ada tadi judulnya bagaimana. Oh, sudah tahu ini Mas Jeh lagi bikin rangka semacam itu. Semacam itu barong kemarin kadang suaku bisa pesan-pesan layangan di Jemek Kro juga lewat WA atau lewat inbox. Inboxnya Muhammad Setia Nugroho, BB-nya, dan WA-nya tadi sudah disebutkan sama Mas Bagus Asikle. Itu bisa pesan layangan lewat WA atau inbox. Di sini di live tidak melayani pesanan. Rambutnya Mas Bagus ojo di apa nih? Dikucir ben ketok gantenge Pak No. Dikucir Abdul Halim.
Ya malah kayak gerinda seba. Seperti gerinda seba. Ini sur, film kolosal. Iki akeh nganu nih mbah, aku tak gondrong nih banyak nganu. Satu pula panas panasan nek gentu pindas. Nah, oh, enggak kepanasan. Iki Mas Didik gak moong iki wis muncul, Bro. Mas Didik. Heeh. Oh. Oke, ayo Mas Didik, jarine ape rene? Iya, wis ape rene WA aku ape rene. Maksudnya urung muncul ning kene ya. Oh ya. Oh ya, Lur. Kalau mau prank, beli prank itu di tempatnya Mas Didik Gemoong bagian selatan ini ya, di Jatirejo. Juga kalau pesan-pesan sentil apa namanya Sultan, Sultan Mas Prayit Genteng. Genteng. Ya. Ada anu Mbak, Mas Kadal Fortuna Mbak. Mahes official, aku TW Rono Pak No, oke ya aku tunggu. Mas Black, Mas Black, anak si Mika. Oke, aku tunggu di sini juga ada teman-temannya. Komplit, Mahes. Mahes, Mahes, Mahes. Layangan mari trouble sini. Apa yang film Rene? Mahes. Layangan trouble bisa dibingkil di sini. Ini terima bongkar pasang boleh. Aku TW, oke, siap, Mas Black Kedet. Naik gudang. Naik gudang. Anak gudang. Ayo mau komen-komen, silakan. Saya tunggu komenan dari semua fan Mas Agus Asikle, komennya bagaimana? Saya jawab kalau aku bisa jawab tentang layangan tentunya. Jangan komen tentang rondo, saya takut. Lawu. Enak nih gini. Arek tekon lawu rumah saku. Iki bencur. Bencur enek lawu median. Dewe wong kuwi apa? Hah? Enek kancane. Dewe, tapi yo kuwi pe. Jangan enek lanang-lanang makan ya biasa ae pe malah. Gua pengen senor banget. Apa lo sih gak ter-ter ayo. Wali sak mo. Cowok kak lo sih. Wah, kira sama julit. Lu gue sebetulnya mol. Sekarang ini tak lempang ini dengan damen-damenan. Live ini live streaming khusus untuk yang bergabung. Era bergabung gak ndelok. Saya akeh dolanan HP miring. Heeh. Dolanan HP miring. Ah, miring. Kamera dan. Dia aku mau ndelok lho jane. Jangan ini mulai wis jam sekolah. Aku ndek inane lho, malah bengi akeh sing ndelok. Sama ini kayak suhu piring-piring. Karam aku ya. Komen aku. Alvan, Alfa Rizi. Neng sumber kepuh mau enek sing nyuwengi pokak pak. Anginnya meninggoy. Di sini gak enek. Info. Info koi. Info Lex Blast. Oke, thank you. Oke, thank you. Matur nuwun. Oke. Super power minggu kopdar neh apa enggak Pak No? Insyaallah kalau ada waktu dan enggak ada halangan pasti kopdar kembali di Tegal Pare. Soalnya di Tegal Pare banyak temennya saudara ataupun di sana teman-teman pelayang dari jauh-jauh juga datang. Kita menyambung silaturahmi juga persahabatan.
Mas, kopine Pak dibuka neh. Catin. Ah. Kelpin. Mas, kopiannya gak dibuka maneh. Oh, oke, sementara ada PPKM, enggak bisa diapa-apain, Lur. Ya. Lampu nogoe kon mateni. Nogone ben ra kena anu, virus. Nek virus. Nek ono ra nek kena. Oh, muncul aja. Bisa munggah sek. Sane opo iki? Mbuh ra genah. Cungcohang. Heeh, eleh. Ha sing coy bengtong atas. Ati kuwi gawe pring opo Mbah No? Pringori. Pringori. Ata ndekne ketok. Ngono kuwi. Gak ketok ngono. Ngene ae. Oh iya. Masuk tuh mau trek kondean aku ini. Abdul Halim, awane adem angine sos neng Gresik Pak No. Wah luar biasa kalau di Gresik. Memang di Gresik itu anginnya luar biasa. Di dekat pantai atau gimana itu? Di Gresik. Kalau di dekat Mantura ya pasti luar biasa. Gresikan daerah anu lah. Gresikan ke Segoro. Enak dan gitu. Aku mau lewat Ngarepan. Ya. Luar Ngarepan iki. Ngarepan Jemekro atau Mas Bagus Asikle. Wes cocok Pak No dadi YouTuber. Halah blekeser jene OTW kok panggang ngomendang rene. Iya wes, matur nuwun. Pantura Pak No, lah makane lek ning pantura teh wah, angine jos. Mas Bagus. Delok Mas Bagus. Oh, ini Mas Bagus. Malah ngarepane Mas Bagus. Oke, nanti kapan-kapan kita bernostalgia lagi, Slur. Ade Pangestu pring ana kono pring petung apik endi Mbah No lek gawe layangan. Tergantung orangnya. Kalau suka petung mau bikin nori kayaknya enggak suka. Kalau mau bikin nori petung enggak suka gitu. Tergantung orang yang buat. Tapi kebanyakan kalau di sini itu pakai pring ori. Mas Kolik. Mas Kolik. Oke, nanti bisa bergabung dengan mereka Slur. Tekoni sama Bagus. Tekoni. Tekoni sampean. Neng gembolo apa malah sepi? Neng bolo iki nganu, Slur. Bukane gak sepi ya, nganu PPKM yo terus angin gak patek ono. Yo embuh. Yo gantian lah neng ndi wong Mas Bagus asli iki wong familiar. Kon ndi. Aku lah anu gak iso tak tumpang ne pupu tembak kira pisan. Aku ngene iki mana? Iki codotku tak pasrahne anu. Pak kae iwak apa? Pak kae iwak apa? Iwak gopi apa? Iwak cupang to kuwi. Aku dhewe ora pati paham. Hadiah ulang tahun, Lur. Ulang tahun iki, Ba. Ada akikah iku, Lur. Ora
Oke, Rijal Fortuna iki Mas Kadal Fortuna, Mbah. Hah? Naran. Mas Kadal Fortuna, oke, selamat malam sudah bergabung untuk malam hari ini. Mas Kevin, Om enggak tahu dolan, Dek. Kamu tok goleki sampean. Ya. Sing gak ngerti iki ditawi ta? Yo kuwi ngerti. Tadhate nendi? Sis jane tadhate iki yo. Oke, ayo catet masih ada, Lur. Iwake kok pucat, iwake iki albino, Lur. Iwake terai warnane ngono kuwi putih, albino kan ngono kuwi senengane iwake. Iwake kurang di PP, dadine sesuk di PP. Ya, ben warnane rada-rada coklat. Oke, gila yang codot iki enak iki, Lur. Nah, itu enak si An. Iki codot Tio. Nah, itu. Nah, yang mana Tio kuat batuk. Res ampuh. Jemek kru solid selalu. Salam dari Yogyakarta. Terima kasih. Oke, jemek kru selalu ya, solid. Semangat. Om Has. Aja suwe-suwe lak mepingku dadi gereh yo ben iwake kan ben dadi coklat rabi albino, Sur. Nah, gitu. Ora apa-apa kok iwake dikeki topi bener panasen. Codote oleh digobali ora om. Wah, monggo gowo-gowon wis ora apa-apa codot. Iki pring teles apa pring garing? Iki lak penake diirat-irati pring teles, Lur. Terus engko ngenteni garinge to. Nah, engko lak wis garing baru digawe. Pasang ngono lho, Lur. Dadi ini ben cepet ya diorot-orot ngono lho. Ya kopi, Mas. Diorot-orot sik. Heeh. Bar ngono. Mas. Garek ngrakit ngono lho, Lur. Lama. Oke, thank you yang udah bergabung Mas Alpan, Mas Kelvin, Super Power, Mahes Official, Abdul Halim, Edi Winarno dari Yogyakarta, ada juga Mas Rijal Fortuna, itu Mas Kadal Fortuna, Lur. Jadi kalian kalau mau beli mika silakan saja datang ke tempatnya Mas Kadal Fortuna. Itu daerah Kopen, Lur. Yang mau pesan layangan. Pak Ipul ratau kita. Pak Ipul sibuk, Lur. Neng, oke, thank you Alvan Alparizi yang sudah hadir. Adi Pangestu, thank you juga udah hadir. Oke, Lur. Yang masih bergabung jangan lupa, Lur, bagi jempolnya, Lur. Untuk malam ini kita project dari Jemek Kru. Garapane Barong Kemiren, Lur. Contohnya Barong Kemiren kaya iki sing ning dhuwur kae. Nah. Gagah tenan layangan iki. Gitu. Oh, apa yo. Jos tenan lah layangan kok ngene iki. Yang obatnya sih. Harapane yo mengmengan iki. Saulane ra rampung kira-kira. Untuk motif Barong Kemiren kok ngene iki. Coba yo. Kurang lebih piro, Mbah? Saulan, Mbah. Saulan baru kelar, Lur. Iki kan hubungi WA. Jika kalian mau pesan layang-layang semacam ini, Sur, silakan saja hubungi komandan. Loh, aku ndak disalami. Thank you Mas Didi. Oke, dan juga tim ya.
yang baru saja datang di Slur, Mas Didik. Ya kan, itu juragan petung dari Jatirejo. Jika kalian mau pesan pring atau cari bambu bahan layang-layang, bisa saja hubungi Mas Didik Jatirejo Slur. Oke. Nah, kemiring. Nah, kenteng mas ya. Ah, dan lurus yang ini. Ah, wes iki. Oke, sekarang banyak sih. Kemarin udah pada datang di Jatirejo itu ada layang-layang khas yang sangat apa, beda dengan yang lainnya. Iki ya khas. Sendaren grung. Tapi omae ora dadi kian iki lho. Oke. Untuk kalian yang baru bergabung, yo jangan lupa bagi jempolnya Slur. Wah, rombongan bakul pring teko. Yo, iki ada Mas Didik petung. Jan jos pokoknya ini gini. Komplit acara untuk malam enggak pernah sepi Slur. Omae Pak Nogi ndi? Omae iki berkepuh Slur. Berkepuh. Google Map ono. Jemek kru official. Oh. Jemek kru tok langsung. Jemek kru ketik jemek kru. Langsung TKP. Main saja ke sini. Oke nih. Gur layangan tapi sedulurane oke Slur. Emang layangan ki sedulurane akeh. Oke. Yo soale ketemu karo kanca-kanca dindi dadine yo akeh dulur-dulure. Abdul Halim juragan pring sing duwe sendaren grung ta Lur. Iya, kuwi mau layangane sing duwe grung. Layangane anu pokoke layang-layang khas Banyuwangi iki macam-macam Slur. Lah grung iki koyoke ya ciri khas Banyuwangi. Aneh. Sing ono iki ya ning Banyuwangi tok. Sak Indonesia ini Banyuwangi tok ngono lho. Aja lali kok pomodolan ning Jatirejo mandheka ndelok sendaren. Terus kok merembet nek terus Prinsip terus rasanya lupa aja. Layangannya kuat, gak rusak-rusak. Ya enggak. Layang sendaran itu umurnya orang tahunan. Dan kamu itu terus bayi mereka masih lupa aja. Oke, review layangan yang jobo. Layangan yang jobo. Oke, sini yang jobo, tak review ini. Apa itu? Sini yang jobo, layangannya wakil. Teneng samping omah wis Lur. Wah, layangan tok. Apa peteng Lur. Berhubung kena PKMKM opo kae mos pokoke. Lampune kon mateni iki jan beh. Mbuh piye. Ngene wis delok wong gesah karo ngirat-ngirat iki ae wis yo. Ngeta. Dilo. Berarti ya rendel-rendel tamune kae sing ganteng-ganteng ya. Juragan-juragan iki lho ya. Yo, sawang kok kene, Slur. Kadung kumat gak kuat mah. Lampu naga gara-gara kena corona yo, ampo. Aku dhewe yo gak mudeng apa ku alasan iki. Sing dhuwur ki lho, Om. Sing dhuwur ana Setia Musik. Ono, yes, Setia Musik, Slur. Ono nah iki barongan khas Banyuwangi. Barong kemiren. Mantep pokoknya cakep. Wis. Ayo, sapa sing minat monggo hubungi Jemek Kru official. Ono nah codot iki, sik bubuk codote. Wis wiwine sik nganu ndek iki kecantol naga. Lho, daul-daul. Engko wis dimarekne gampang lho. Nggon aku tengahane lak karo kawasan iki. Yo iki teko ndes Lur, info ne angin yo apa iki daerahmu? Manjer ta ndak iki? Ayo. Hmm.
Untuk acara malam hari ini kita lagi lembur. Barongan iki. Nyirat-nyirat iki peh. Nyirat-nyirat ta mari-mari. Ini iki karo berdoa sih. Ya to. Zikir irat-irat ini iki, Lur. Syukur ini. Lara karo berdoa ra rampung-rampung kan. Lawuh-lawuh. Zikir lawuh-lawuh. Lawuh. 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 Oke, yang baru gabung untuk malam hari ini. yang lagi bermain di tempatnya Jemek Crew ada Mas Didi. Potong, Lur. Untuk Kopdar besok hari Minggu kalian bisa saja datang ke Galparis, Lur. Di sana tiap minggu selalu ada Kopdar. Anu, ada rampaman. Di sana banyak teman, nanti kalian bisa menambah silaturahim pertemanan. Banyuwangi info sing adolangin, wah akeh neng pinggir dalan, wah akeh adolangin. Arepe kok ada kresek ya oleh. Ini neng kene voucheran. Arepe kok isi ulang voucher ya oleh. Ya toh. Voucher angin. Voucher angin. Ora takok angin ning kene gak usah ditakok. Mben dina akeh wong ngider angin kene. Ya toh. Ayo yang belum subscribe di subscribe dulu, yang belum subscribe di like dulu, yang belum like. Iya, i. Bagus. Asik klik. Bagus asik klik. Oke, siap, mantap. Oke, dan jangan lupa subscribe channelnya Jemek Crew Official Slur. Subscribe yo, subscribe dan bagi-bagi noise. Share. Neng grup-grup. Channel YouTube Jemek Crew Official. Biar kalian tidak ketinggalan seputar informasi atau hasil karya dari Jemek Crew, silakan saja ikuti dan nyalakan loncengnya. Jemek Crew Official, Slur. Oke. Aku melok tuku, monggo ayo aku melok bareng Pak Ewangi pisan gawane. Ya sah-sah. Jajane kerupuk. Dadi lek ngomong hot bening renyah. Oke, slur mantap. Ya, wah. Aku yo. Cek. Apa lek? Lawo. Lewo. Erdisa Rizki Mas, ayahku ndak kene Erdisa. Iki sing ndi wonge? Anakku lanang. Anakku lanang. Wow, iki ayahmu iki, ayahmu. Ha. Ndopal ono sing kok kasih to. Ayahmu gak ning kene, Ding. Le, sok minggu jangan kopdar. Heeh. Ning Galpare, Le. Yo. Le, yo layangan sing grung-grung kuwi. Heeh, ayo. Yo. Yo. Jalali yo. Ayah, ayah ejak kopdar seminggu. Wis to. Ejak kopdar ning Galpare yo. Ben ben rame, wae kancane nang kono nek piyo barang. Wah, kowe kok iso ngumpulne bareng piyo. Iya ta? Oke, ajaan yo. Oke. Yo yang baru bergabung jangan lupa bagi jempolnya Slur. Thank you Erdisa Rizki udah bergabung untuk malam ini. Ada juga Mas Kelvin. Thank you sudah bergabung. Oke, ini Erdisa Rizki adalah anak lanang, anak gulanang dari juragan Petung Mas Didi Jatirejo Slur. Jangan lupa boleh opring ning kono sik oke opringe. Yes, lak pengen ngrungokne layangan grung mencuri rono. Enak ae. Iki mau manjer enak 70. Sing mudun. Soale angine wis esok hari ini. Wis esok terbang manes. Wis sing kono ki ora kena dipenging. Angine banter mumbul. Asagus kopine ompora. Wis gampang kula, Mbah. Mas esok revu layangane Mas Kowor. Oke. Lah Mas Kowor, layangane nganu kae Dewi Latsmi. Anu,
Karisma Dewata. Oke, untuk sementara bisa juga di review Mas Kowo lah untuk layang-layangnya. Tapi kalau yang untuk terbang nggak bisa, soalnya Mas Kowo lebih anak. Jadi ini yo jadi papa, papa nilai ayah ya. Apa father, wes pokoknya yes ngono kuwi. Wes ngopi apa dorong ki lo, aku ngopi ro Om Sandi. Oke, salam juga untuk Bang Sandi yang lagi ngopi-ngopi bersama Kevin DKK. Salam juga dari tim Jemek Kru Official. Oke, Selur. Tri Yumita. Hoi, hao he, hao he. Oe, oe, oe. Ya apa ini? Awet. Tengan masih ketung. Live streaming sampai jam piro, Mas? Wah, sak karepku pokoke sampai sak cangkemku mimiren. Ayo sih mau no, kalau aku wes wesel ya seleren. Lawu, lawu. Eh tas teko om aku. Dah, awakmu sing di? Aja ini. Sing di ada ya? Tidak terlihat ya. Duh, kue neng di lagi. Jebulo. Tas teko omah aku. Omai sopo lagi, walah, halah. Ulum dong, lawuh, lawuh, lawuh. Thank you Mas Ulum. Dah tadinya udah di sini sur. Wah cepet tenan, kini kono numpak ekor alap alap gih, Mas Ulum. Mas Ulum pelu, aku gembiritan sur genteng. Dodolan kresek, terus nikah. Silakan saja ke sono. Karisma Dewata wis direview. Karisma Dewata. Oke. Anu Dewi Lasmi. Mbiyen aku. Karisma Dewata dijual. Oh, Karisma Dewata dijual. Oke, Slur, yang berminat silakan saja. Hubungi Mas Kowor. Oh, anu bukti dibayar. Ademe pol lah awakmu numpake kaya kuntul. Antar ilang kok ora adem lelum, lum. Alon-alon ngono kar karo ndelok lampu-lampu dipateni kan asoy. Asmor. Oke, Slur, yang baru gabung jangan lupa bagi jempolnya, Slur. Dan untuk kalian yang pengin gak ketinggalan informasi seputar hasil karya layang-layang dari Jemek Kru, subscribe Slur channel YouTube Jemek Kru Official. Jangan lupa tombol loncengnya. Oke, Slur. Iki sapa maneh yo? Nek layang iki dhewe isi. Mas giveaway pring ku ndi, Mas? Giveaway pring. Waduh. Giveaway pring kapan penak yo, Slur? Dina apa ya, Pak? Inspirasine ya. Nyeleksi terus noroku langsung tak infokan. Dina Sabtu lah. Yo. Sabtu. Besok dina Jumat Sabtu. Sabtu. Lawan barang tak. Apa malam Minggu ya? Antara Sabtu karo malam Minggu, Slur. Untuk giveaway pring. Yo, yang baru bergabung jangan lupa bagi jempolnya, Sur. Untuk malam hari ini saya berada di tempatnya Bengkel Kondang Jemek Kru. Untuk kalian yang mau datang dan bermain di sini, monggo monggo datang saja, Sur. Edi Hinarno, harga sentil Sultan pinten, masalah murah, Slur. Slur paling ya sak jodoh ngono kae ya regane paling 10.000. Lah gelem gawa bahan dhewe ya lebih murah. Nah, ini kau makai apa ini ngomotok ada ori-ori kaya oh, gawanan nih Mas Prayit bubut nih kono, ah, sudah di harapin jaluk
pirang pasang sentil ya keturutan itu Pak Rono. Itu namanya kan? Oke, Lur. Oke, Lur, yang mau tanya-tanya sentil sultan tadi ya. Di sini ada sentil kerupuk bisa juga dipakai. Hai, bolong. Oke, sentil kerupuk, Lur. Sentil kerupuk ning kene nek yo. Nek sentil sultan. Ah, nyamuk nyam nyam. Sentil kerupuk, Lur. Nah, iki sing irat-irat iki yo. Del kempe. Wah, la kowe kuwi bali yo numpak lum. Wis kono ndang ditandangi kono. Lawu. 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 Enek lawu kowe mlayu-mlayu bae. Eh kok pile dum? Oke. Hah? Murah. Gue gak pengen murah gowo kok mah kayo. Bonggole ori kono kae won. Ini tukang bubut. Mungkin enak berat tukang bubut. Enak bro, ini kena, orangnya kau neng genteng no, ini mas proyek, neng lak neng YouTube neng Facebook itu jenenge Ahmad Proyek, Ahmad. Oke seluruh bagi kalian yang baru bergabung, ayo ini kita sharing-sharing yo. Kalian mau minta di review layang-layang yang mana nih? Dan juga untuk kalian yang bergabung jangan lupa bagi jempolnya seluruh. Yo, mumpung hari ini malam ini saya lagi berada di bengkel kondang miliknya Jemek Kru Official. Ada Mbah No, ada juga tamu agung Mas Didi Petung. Dan untuk malam ini kita proyek dari Jemek adalah gawe layangan barongan pesanan orang Gambiran bro. Barongane koyok kae, wah. Sapa kuwi sing kisrek-kisrek? Oh, sapa kowe ro iki Mas apa sing kisrek-kisrek? Yo, ro ora. Yo. Delokno wajahmu juluk, Kang. Nah, iki yo. Tebakan wis sapa iki? Apa? Yo, kalau enek mburine enek tulisane kalau codot. Nah. Codot. Lah, kalau tulisane kae. Iki kisrek-kisrek. Anah tekniknya beda. Lah aku tak salah pupu ngono kae ya, tapi soalnya kadang ya daul-daul. Sampai suwek-suwek. Lawo iki Mas Ulum. Mas Ulum teko kene. Mau wis enek nomere bojone, sampean chat wis lur. Ora apa-apa. Timbangane HP-mu gemek tinggi, HP miringnya mending ngecat-ngecat ibu jone wong ngono lah ya. Tambah-tambah lawu. Lawu. Nah, tak kayak bocoran lah HP-ne ulum dhewe, HP-ne nganu rusak kan gendelok nganu. Plek-plek terus lho. Apa kena sentil. HP-ne remek ngene Mas Ulum. Lho sih, ada gengane sing arep dirakit bisa nek kene meneng kan. Oh. Wis yang dirakit, sing ben rakit. Apa gora kan? Oh. Ha iya. Nang rakitan bisa, Mas?
Iki kanca teko Jatirejo Slur, mah apine ngrakit ragangan. Dulur layangan. Dulur layangan. Rencana iki layang-layangane gedhe. Enek tak 8 meter. Rata tak tendaknya bin ketok sing irat-irat iki yo, ganteng yo. Nah. Nggih. Nggih ta. Mas. Mas sih, sampean wis ngarit? Wis ngarit yo. Oh, ngarit, Lur. Oh. Enek sing takok, kuwi mau wis ngarit jarine. Oh, wis. Wis ngarit. Kuwi takok ora nek liyane neh, takok ngarit ngono lho. Ngarit gabut. Ngarit. Ini ngeritnya udah sapi ya wadus? Eh, bleket ini ngelak empen. Hah? Kucing ya? Ketua udah kok iya kok ngerit barang gitu mau. Aku nih semangat. Mas, engkau ayahku kongkonen balik. Ya. Engkau ayahnya iya balik toh, masuk iya ra balik. Engkau awakmu iya kangen ya. Eh, sisok ayahmu jangan kopdar ya. Minggu. Enggak pare. Yo. Mau tak suwi iki lho video kopdar. Wis rak sepeng gak, kare mung kopdar yang bagus lho. Kopdar wong ngono. Mas iki. Mari gede Mas lah kok malah cilik. Tapi iki. Codot kuwi gak yo tulisan lu kipi itu seler seler lah nggak laku motor ini oh ini lo cocok kui gak yo swiwine gede mas lah kok malah cilik nggak bahasa Inggris wingi oh wingi kan sayap lah webben yang gede ki ah ki cocok yang gede ki wah enak doa ini sekitar 3 meter 30 kurang lebih. Cocok sing gedhi. Iki cocok anakan. Nah, iki cocok. Lah iku ya anake cocok. Nah. Halo. Aku wis pesen sedil sultan tapi ojo gede-gede sotok cilik sitik kira rotok cilik sitik alah ya murah sentil wawakmu yang gede bareng woret-woretan ya podo jadi sentil sultan tulisannya sentil ini sentil sultan podo serasa dibubut tulisi karo sepeda ya. Mas Didi, baik yang mana-mana boleh dipakai. Boleh. Oh, bapak yang mana-mana. Sentil Sultan. Ini judulnya aku lah. Iya. Sentil Sultan. Simpenain. Podo, aku tak simpenain. Itu kan lomba baru. Iya mas, oke. Ah iya. Yo, iso ayahmu pokoknya iso ra iso jangan kobdar wis. Kowe nangiso lak ra gelem ngono kae kok yo. Pringe ke tadu ono ning arepan. Ayo ya kobdar wae, lak ra gelem. Wes. Tadu ono kae pringe yo. Uncal-uncal ning embong arepan ke lho. Ayo lak ra. Pokoke lak ra budal uncal-uncal ning embong kae. Ya nek apa? Eh dinan to, anake cedhek nek nggonku arane kampret, Mas. Yo lak ning kene yo kampret yo kadange yo keblek. Tapi oke, cedhek lak gedhi. Lak cilik cidit. Oke, Lur. Iki anak kanca irat-irat Mas J. Mas Jai. Nah, yang kita iki lho sing kelambian kelambian sing jaketan ijo iki teko Jatirejo, Lur. Iki nggawe apa sama Mas? Ada-ada.
Sendaren, Mas. Sendaren. Oh, layangan grung tapi sing rada cilikan, Bro. Cilik abote koyo ngono. Kowe rung roh, Bro. Pengen roh kumplite nang videoku ono. Dikeki timbel. Layangane kayak timbel kuwi dan boh. Masih pak aja kerja biasa canggurnya bareng nah itu selur ini lah oh iya mai yang selur nah ayo ya repita kok layangan nganu apa piye layangan grung siane wis mesti penak gelem muni model yang ini gede jahat lur ndak jahat iki ngucu-ngucui sesuk ben gelem dijak kobar ayae ngono lho mapet total lur angine poh waduh lur angine jan iki mau disipan rada terus sebalike anu rada mampet dino iki saya kok ngombone jam 7 isuk no ya apa ya penake ya jam 7 isuk sudah kok ngedukne jam telu sore. Oke, Lur, iki teko dia yo. Aja lali. Bagi-bagi jempole yo. Acara nang Jemek Kru makin malam makin rame, wis gak mandek-mandek iso-iso sampai jam 3 subuh bareng. Seneng kene iki arek wis dadi codot kabeh kok kae. Wis melek iki kualit. Sing kualit dinyone. Apa ne yo kualit. Awan dadi bumi dadi awan. Wes. Dadi lawa kabeh iki, Lur. Oke, thank you yang baru gabung Mas Riko Andriano angine A++++. Wah, iki neng ndi garekan A++, Lur? Hah? Kan angin A turah-turah plus iki lho. Lamongan hadir, thank you Mas Pian-pian untuk daerah Lamongan angine yo apik tapi ning kono kabare akeh anu. Akeh wong ninggal tapi ya to rumah sakit Lamongan iki. Goro-goro kopet iki jan pas ya. Amoh. Oke, thank you yang baru bergabung Mas Doni Ferry Irawan. Ayo wis tak kancani irat-irat monggo yo. Kira-kira campur delok lab ngene yo. Jos wis kok, Lur. Thank you yang udah bergabung. Abdulalim sing butuh angin, Lur. Kabeh pian rene nggawa plastik. Oke, ning daerah Gresik. Poh. Angine ndak umum daerah. Oh, angine saiki berarti ngungsi daerah kono. Kan ono wis yo. Lah angine wis balik neh, awakmu ra entuk angin yo. Ketlepretan ganti kulaan angin ning Banyuwangi weh yo. Panen wong mati yo daerahmu kuwi. Daerah Lamongan iki akeh men kena kopet dan iki wong e dolane ning ndi to. Aja lali lampune dipateni yo. Nang ben renek wong dolan. Gemboken. Lah dino nek ana akeh wong mati lho, Mbah. Kaya ngombe obat 1-2-3 satu hari. Oh. Medeni. Ini warung bedol gorengan sing buka nek enak ya. Enten kata nggih Mas. Ngono kalau Mas pokoke. Iya ini. Tapi lah aku. Aku belum ini. Ini sama enak. Kan. Oke. Molo ikat panen raya, buh, mangkle mugu ini. Mal ikat panen raya. Yo jangan deni we. Mulai ikat panen raya saiki mas, hati-hati saiki. Panen raya ya. Selalu, buh. Asemane. Intang Antika, aduh. Ngecek ngedeni we, lur. Nah. Ya bisa Rizky lah kalau layangannya tak bong mas bong masuk weh lah nanti ya kok udah layangan dibong
Masuk lara kono pringe uncal-uncal ning ngarepane lho. Ning emboke uncal-uncal ngono. Lho ra budal ya, ra budal pringe uncal-uncal pokoke. Buen. Mas, apa ana Mas urung rokok ane ora wunyah apa Mas? Aku digane. Wis kok lho yo. Yo Mas Didik baik hati, Lur. Nah. Iya ayahmu baik hati. Aku digane lintingan. Ngerti ya aku yo seneng linting asline. Aku ki yo linting asline, Lur. Kebiasaan ku linting ning Sumatera yo linting. Kalimantan yo linting. Mas Didik teng kobonge. Tau jal-jal tak arepis. Ngurai jatah beras sak Lampung wong limo bareng meninggoy lur peh panen. anu malaikate panen jari ini peh semenara regi ono ay malaikate gak panen malaikate malah bingung Ronor ini kon nyabuti ki wong-wong ki jane ki nyapo jamaah tar pinimbulne layangan ning Padang Maksar. Weh. Sendarengmu. Oke, yang baru bergabung jangan lupa bagi jempolnya, Slur. Yo, mari kita membahas PPKM poro poro pelayang kudu meneng. Oh. Apa para pelayang kudu menang. Lah PPKM piye lah? Para pelayang kudu gawe. Para pelayang kudu mumpeng. Online live pelayanan panatan. Lah yo. Corona iki lho. Iku Adrianto. Wis tak jempol ping 5 malan bol yang bolak-balik kuwi. Lur pisah naik pul ngono ae lho. Jogja musim mati berjamaah po iki. Iki meneh wong-wong iki. Aduh. Saiki yo berjamaah lur, tapi enek sing ruwet, ruwete ngene. Susah padha ditutup kabeh. Tapi akeh sing jamaah mati. Terus pilih mulai-mulai ini penak mbah. Aku kok mumet dewe tuh mbah. Ya kan, sing warung-warung kok kan tutup di lockdown, ya toh. Oh. Sing sitoke kampunge do jamaah mati. Ini Jogja, ini Lamongan. Mana lo? Oh iya. Muhammad Rifidwi Kediri hadir, thank you untuk yang sudah hadir. Ada Jogja, ada Kediri juga. Muhammad Rifidwi, Aditya Gaming, Mas gak duwe layangan ram-raman? Wakeh, woi jaluk layangan ram-raman model apa? Enek 20 iki garek milih. Weh, jaluk sing ukuran 1000, 2000, 3000, 5000. 1,5 meter 20 biji. 1,5 meter enek 20 biji garek milih. Garek sing tuku lah, aku dirancangnya, tuku dirancangnya. Oke, masuk. Pokoknya, ini kini. Tuku jurat dirancangnya, jarni. Oke. Enaknya langsung moror ini, lor. Nah, gitu. Kok merancangnya jaluk ram-raman model bokong jeprok? Oke, ini jeprok. Enak sing bokong model Spanyol, kaya? Galau, kaya? Bisa. Bokong model Belanda? Iso. Gitu. Jaluk disayai iso, ora disayai iso. Yes. Ah, jalukmu ning kene. Penting lan jaluk lawuh. Jaluk lawuh. Aduh. Omae ndi ana langsung ning map. Langsung jemek kru official ning map. Kampen ketik ning map jemek kru official ya kuwi langsung teko nggon. Moro wis. Jemek kru. Jemek kru telur. Nah, oke. Okay. Aditya Gaming Balurejo hadir. Balurejo. Oke. Okay. Balurejo itu salam juga untuk teman-teman Sewangan Indonesia Balurejo, ada Mas Pandi dan kawan-kawan telur. Selamat berkarya, jangan lelah dan jangan leren-leren pokoknya. Dunia mendino kon irat-irat. Ya toh. Arepe nyapo metu ra iso, lampune mati. Ayo.
RP metu seneni Pak RT. RP nanti. Arep rono, masker mundi ngono sih. Dolanan layangan ae ben sehat. Enak kok ora ora tak sembung. Wes. Oke, sampean arep dolan ning keme Jemek Kru monggo datang saja map garek ngetik Jemek Kru Lur. Kirirane. Pokoke ning kene komplit. Pokoke aja njaluk lawuh. Ngelak pengen lawuh ya sok melu aku. Nah. Nyekat lawuh karo aku. Mesti enak men sore. Tapi yo ora salin-salin yo katoke iki. Bangga katok kuwi lho. Mukon ra nganu piye berimajinasi teko ndi-ndi. Ya pentelot mentelot. Wong ta opo iki bae ge mlayu plok plok plok. Lambo. Oke, Slur, yo infone piye iki hari ini kalian sedang ngapain wae? Apa lagi ngopi-ngopi karo koncone, apa lagi-lagi chat-chatan karo bojone wong, ya apa-apa timbane ora. Gitu. Sopo ngerti moro mari dicat besok dadi rondo. Duh. Berat iki. Asli PGK Mas pentangan 3,1 meter enaknya pakai mika berapa dan berapa senti 3 meter. 3 meter ki sendaren grung apa sendaren aku malih dadi sendaren grung-grungnya sendaren grung apa njaluk sendaren layangan sing pada umumnya Lur. Untuk 3 meter titik 1 iki angel lah tinggi bas iki angel lah di setel bas itu wangel soale kurang dawa terus lah apa ki jenenge nganu ki lho bas ngebas kurang pantulane lah angel aku ngarani lah kuwi kurang mantul lah gremek 3 meter ngono lho. Jadi ini standar gawe yo sing ki lho petang meter lah nulis iso ngetokne suara bas engko lak 3 meter kuwi gen suara ratak e mari pressing 015 ukuran 2 cm kuwi weh kuwi iso kowe gemplang to kowe barang kon nduk de layanganmu kon wirine yo ora bingung apa ora kowe yo full menit layangan wirihno yo apa carane mas Mas nuklir neng di Mas nuklir lagi sibuk ndek rumahnya banyak kerjaan Lur ngono lho. Nunggu angin sapa bengi angin badai amin muga-muga angin bengi ki badai. Wis tak dongakne layangan manjer seminggu. Yo kowe. Apa ora kowe yo. Lah ngedukne piye? Dok. Anjir seminggu. Yo ya, gua ada ra mandek-mandek. Muga-muga sak genteng-genteng ra melok miber. Ya Lur ya. Asli beda kabas Mas, Pak Angel Lur. Lah gremek 3 meter ge swara bas ki angel. Ya to, isone ki kemu swara ngratak-ngratak lho. Ngratak-ngratak ngono kae wis. Ya 3 meter ben. Lah yo. Nah, 3 meter ki gayo swarane is genen sembarang 015 2 cm ngono wis. Eh, se karo tanggomu gokne sapu kowe. Tegepyoki kon ndukne layanganmu. Ngirino Mas volumene. Ngirino volume layanganmu. Aduh, piye lah ngirine. Tak kok Mas Jai sing ngerti iso ngirine. Piye Mas ngirine Mas? Aku dhewe yang bingung. Ara Abdul Halim rahadum ta Lur. Nek kene sementara cuaca mendukung Lur. Cuaca dingin kemarin itu uji coba tes sing rakwat yo mati. Rakwat yo. Lho ora, Mbah. Ah yo sing rakwat. Tonggoku iki yo, Mbah.
pas adem pertama kae iso ngoe jane suarane opo ngono ibasan didobrak wonge kademen wong tuwa gak tahan banting dadine ku ademen bareng ngono ngruguh kan enak seminggu no ndak mampu isan meninggoy eh muga-muga diparingi anu ae wis kurang lebih yang menunggu karo dipenak nendek kono wis ning surga muga-muga sampean mbah amin suwun mas nggih sami-sami asli PKK Aditya Gaming mas layanganku 3 meter loro dinamo rong dino sik mumbul puh apa rong dino lah iso seminggu coy ngono lho lah iso ki seminggu umbul aja oleh medun dadi ini lak sendarin pedhot menek oke enek gondo ganti ning dhuwur pokoke layangane aja sampe didukne Roni Hardiansah pedotan hadir mas, thank you mas Roni Hardiansah sudah hadir untuk malam hari ini. Jangan lupa bagi jempolnya slur. Oke. Ya apa lagi kabari pedotan? Angin ini jos apa ora? Yo absen yo, tekan dia lagi slur. Bagi-bagi ilmu yo sejuta layang-layang apa ini layangan sambitan yo monggo layangan petek sing enek buntute kae yo monggo ulan-ulan yo monggo layangan grung yo layangan grung slur iki mumpung ono suhune ning kene lho entah takok layangan grung wis pedot layanganku sendarene wis aja kok dokne menek oh kek ono ndo main anu arondo layangan ini pokoknya ben pagani dur gantiin yang dur ya kan ini kami oke untuk pedotan salam juga untuk mas Desmond Templon di pedotan ada thank you juga kan dur penjual bambu juga ke daerah pedotan aja lali wes moron ronon yang pedotan Aku tanggung kerupuk. Sentil. Kas. Sentil kas berkepuh. Iki sentil kas berkepuh ya kerupuk iki lho, Lur. Nah, iki sentil bukan sembarang sentil. Sentil iki lak dicokot enak. Pringis ijo. Ngono lho. Iki kriok-kriok. Yo. Aditya. Penak mas angin ini, yo mangkane to. Lah angin ini penak. Lah angin ini penak. Mikane pedot, yo. Layangane aja kok duk nih. Penen, gawe ondo. Ganti nang dua reman. Iman angin ini tetap ditadai, ngono lho. Lah ora ngerti carane munggah ndo takok sing ngira-ngira iki Mas J. Cilikne volume iso. Nah, ndare volume nang dhuwur kan cilikne iso teko ngisor mbene remote ta piye ngono. Aditya Gaming. Oke.
Mas sampean tahu nang Blurjo ngevlog layangane Mas Kowor? Iya tahu, Lur. Pas waktu itu tak review layangane Dewi Lasmi. Dewi Lasmi kuwi nang Mahabharata iki kan. Apa ya Dewi Lasmi gandengane apa, Mbah? Lasmi apa ya? Enak kayak pokoknya loro, Dewi ini loro, sitoknya Dewi api, sitoknya Dewi gak api. Kayaknya menunggu. Tapi jenengnya ora oleh digabung. Dewi Lakmi. Apa jenengnya? Alah lali aku. Alah mbok. Oh, pokoknya gue. Alah mbok, penting lawuh. Pokoknya lawuh. Dewi Lakmi karo Barong Boma. Wis wis. Layangane Mas Kowor sing tau tak review. Karo neh sing jaranan kae tau tak review. Wis suwi aku ora main Mas Kowor. Mambane blok kagum sing ngene sapa ae. Eh. Sentile lawuh. Ya slur lawuh. Saya iki lawuh lagi viral iki lawuh. Ya piye sor, enek wong layangan kok enek wong mlayu-mlayu gak lanang kok. Itu apa sing gak nganu? Nek nek resleting kabeh. Nak kono kroso tamas gempa lho kapan? Disrut. Kapan gempa nih? Lah urung teko kene gempa nih. Piyambani Lamongan. Loh, sik, kira-kira kene Lamongan pirang jam yo? Sik diitung, berne nek gempa, Lur. Nek Lamongan iki gempa jare. Teko kene apa ora yo? Gak umanan. Mas Kowor nggawe layangan maneh, Mas. Malih oke layangane, oke. Mas Kowor ini berhubung Mas Kowor iki duwe anak kecil, Lur, duwe bayek yo. Mas Kowor gak iso ngumpul ni. Jadi ini iso nih, si produksi ngono lho. Oke, sesuk tak review nih. Oh iya, Mas Kowor pas jaga layangan, oke. Santai aja, nanti kita tuh Blurjo nge-review Mas Kowor. Koleksi karyane Mas Kowor ku wah ampuh-ampuh ya. Buatian iki yo ra ngadubilah. Kok telaten men mencicil karo kan nutul-nutuli ya. Api-api. Halo Mas, thank you yang baru bergabung Eza Gio Kertosono. Eza Gio. Ya Nino, angel jenengmu. Wah, dawa jenengmu lur. Eh, Kertosono. Oh, berarti iki Kertosono, wong Kertosono. Oke, thank you udah bergabung untuk acara kita malam hari ini, Sur. Jangan lupa bagi jempolnya, Sur. Aditya Gaming kapan Mas? Oke, rencana kapan ya? Besok hari Jumat. Untuk hari ini dan untuk situasi seperti ini emang cuaca bagus ning daerah Haitan, Lur. Untuk arah ngidul mulon ku sik welek cuacane. Maksudnya iki untuk angin angelan. Jadi ini untuk sementara kita garap di arah Etan. Antara Blurjo sampai Mengetan wis. Pol mentok Tegal Pari. Nus Lur. Tapi lak pengen ngidul, ngidulnya pisan sekalian Sanggar plus Rowo Biru. Lah untuk kawasan Gambiran Mengulon, waduh, Lur, gak usah takok. Eh, paling ngumpulnya jam 7 isuk kayak kudu ne. Engko barbare sekitar jam 12. Yes, nus Lur. Nok tengah laut Mengulon Mas, gak buru tapi wis mau jam sejam mau Mas ndelok impone. Wedeh, lah kuwi. Ngulon narai gempane ngulon berarti gak ngetan ya wis rapopo. Ya semoga-moga gak ono apa-apa Lur, aman sentosa terkendali. Oke, yuk kita tanya dulu nih untuk sendaren grung Lur.
Oke ya. Mas. Sendaren grung kuwi rahasiane piye? Rahasiane penangan gak perlu panjang. Penangan gak perlu panjang. Oke. Padha suwiwine. Padha suwiwine. Nah, ukuran senar nomor 2000 iku gak sampai 2 meter. Bayangane. Gak sampai 2 meter kurang 19, 18 2000. Nanti nganu pakem wis. Pakem. Untuk layangan grung iki, Mas. Nggih. Terus Mika. Mika mulai 2728 sampai 3,5. Berarti sekitar 4 cm ku ning 3000. 3000 layangan 3000. Berarti layangan 3000 senar 3000 Mas. Iku kuat gawa Mika 4 cm. 4 cm mentok. Lah ukuran 2000 2000 mentok 3,5. 3,5 ke bawah. Nggih. Oke, iku ketebalane Mas. Nganu, 015 sampai 020. 020 rada cilik, Mas. Rada cilik. Rada cilik. Nek 0,20 iki sing 3,5 dadi 3,2. Ragangan iki, Mas. Lah iki kan delok posisi pentangane koyo ongkeke wong ngarit ya. Robo. Anu. Opo yo? Kuat ngono, Mbah. Dingkok-ngkok iki koyo gak coklek-coklek ngono. Kayak gue kira mati. Aku ki heran sendaren grung slur yo iki mumpung enek iki asli sing nganu iki arah-arah iki sendaren grungan tok sini slur. Layangan kuwi yo. Kuwi njaluke sing modele piye? Kok nganu spesifikasi ini layangan? Spesifikasi layangane nek angine leder ki rusak, Mas. Oh iya. Angin beter apa nih ngetan campur gerimis oh. Ya ntar guys dijamin gak ngelempit weh lawuh pokoknya lah anginnya ngeder jelur kuih seneng aneh sendarin gerung bapak ya angin ngetan angin beradai mantap Oh Mas gini Mas lah kira-kira pemasaan ini Mas layangan gerung ini kurang lebih ukuran 3 meter kira-kira garap iki yo opo? 1 meter gak sampai kok. Gak sampai. 2 meter. Garap iki Mas. Heeh. Layangan yo anu 3 meter lah yo. Saiki aku ndelok posisi struktur kokoe teko layangan cilik sakmene kok ngono. Nah lak 3 meter kok opo sing digawe bringe? Mrene. Oke. Hah? Mrene. Sing rakit bingung. Sing rakit bingung muncul, bingung rakite iki mau diamplok maksudte bongkot ketemu bongkot dadekne siji. Napa? Utuh berarti bringe. Hah? Utuh. Pre? Utuh. Bring utuh. Nggih di plak nih di boxi. Oh, digabung ngono. Nggih. Oh, yuk. Ini berarti ori cilik-cilik ini kae berarti. Sing digawe. Ori ini sing tuwan terus nak menten iki. Woi lah, nggih pring ori bongkot. Buset, Dur. Ada cilik mau kuwi. Bongkot ponane golek sing lempeng-lempeng ngono kae, Mas. Oke. Sing tuwek sing lempeng. Dadi kesimpulane ngene, Lur. Layangan gerung kuwi sing dijumuk kuwate rosone soale menyesuaikan karo sing dihasilne swara gerung kuwi sing digawe mikane 4 cm 5 cm ge ukurane sekitar 0,20 lah layangan sing ngono kuwi ya glebek ndak mampu pentangane sur ngono soale ombone Mika iki pengaruh Mas. Pengaruh karo swarane iki ya. Nek layangan lemes, nggawa Mika ombo jelas gak kuat.
gek roto mikane bentangan dawane sekitar 2 meter sampai 3 meter. 3 meter kan ya? 20. 3 meter 20. 3 meter 20. 3 meter 20. Telung meter 20 berarti bentangannya sedikit baik. Pak Minigi. Sendara ini. Gek kuwi wong telu. Nekuke ya apa kakane sendara. Wong telu, Mas. Nekuke wong telu. Heeh. Wah, kene didet. Kene teko. Kene sing mbaten dhewe ngono. Duh, 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 duh. Nekuke pentangan wong telu, Lur. Sendaren grung, layang-layangan grung. Dia nekuke kaya bae. Nek napa? Kendine kelompok. Nek mikane ombo fungsine timbel iki gawe ngaboti dhuwur ben imbang, Mas. Dikek timbel. Nek ditimbang layangane nganu soal e, Mas. Piye? Nek sendaren grung ngono kuwi semakin abot ngarep ini semakin penak. Malah kan nganu ngono kae, apa jenenge? Kabotan ndas kakean pikiran kae. Lah, mboten. Enggak, Mas. Nek kena angin banter mikane mekro kuwi teh. Wah, masuk iki. Teh lawuh, lawuh, lawuh. Lawuh, lawuh, lawuh. Ngono sih. Lawuh. Lawuh, kok angin gede ki lawuh. Lawuh, weh. Nang jero kamar kemendeng sih. Iya. Suarane ra rum rum. Bagus ya. Mas Jader Jo sampai cie tembus sorong nuku ya ngono slur peh grung slur layangan iki cilik suarane setekon dindi mantep. Oke, yang baru bergabung terima kasih, jangan lupa bagi jempolnya slur. Thank you untuk Anggi Bintoro BH Kuradijak Pak Merenio, Mas Merenio. Nang Renio, Mas Anggi Bintoro, jangan lupa slur subscribe channelnya Mas Anggi Bintoro. Oke, ini juga teman YouTuber layang-layang, kalian bisa melihat video-videonya Mas Anggi Bintoro slur. Wis jangan rene golongan ini nauri nana pisan lah gelem Mas Anggi. Udah lah wis anteni. Oh, di sini rek tur aja. Mas Didik. Dinteni Mas Didik kowe. Oh, kaya nek Mas Didik petung kowe. Arep digakne pentangan kowe. Pentangan grung. Layangan 3 meter ndak kena ditekuk. Mikso Mas malah. Unggulan. Mikso malah. Nomor telung yang wik seret-seret. Soalnya sebenarnya nek neng kono mau press mbak. Oh. Yo agak ndeingi-ndeingi gitu rada nganu. Digedeni. Sing orang yang gawe nomor 2,5 gitu enteng wae rupi. Nek umat apa? Mas, anak layangan ram-raman 1 meter enek slur, niki enek komplit wis story ini yo. Udah lo, wong Bulurejo karo berkepoi cidok lo. Wis nang makan besok. Lah pengin golek layangan budal lo ini. Sampeyan mau rene tong ngundang aku mau sidene lan di. Ana jam 3 apa? Enggak tahu ini. Lewat jam 3. Lemoknya aku rencana kelingan Mas Heri. Oh Mas Heri jam 3. Oh. Kita anu. Tiba ya pindah dari Gowo. Wonge balesi aku wis teko kene. Oh wis. Nemeni kapan ae lak mampir rono aku. Delok Mas sing sak meter. Udah sak meter. Sak meter sik. Ragangmu sak meter, bisa sak meter ragangmu. Sak meter setengah, tahu enggak ya? Ram-raman meter kurang kecil kan banget gitu kan? Anu, lek sak meter ini, tangginya rutiyo yang jalur itu ada tak mono. Ayo. Kene lah, arek cilik jalur itu marut.
Berarti wis di upgrade di sana, wis gak puas layangan sakne ini. Iki pesenan iki. Nah, ngono ngono. Nah, iki. Wah, guys, lur. Eh. Arek kene ku apik. Ora enak layangane cuwil cilik mbek cilik emol. Wilo, ayo sapa mau sing pengen ro ram-raman kuwi. Wah, masuk mas, mangkane to. Lah pengen nganu Rinio. Rinio terus ngomong dhewe gene mbah no ngono lho, Lur. Enak to? Ngoro rene wis to. Ki sayap khas Banyuwangi, Lur, ram-raman. Lah tengah engko terserah arepe kok motif apa, pokok motif ulo. Ah, iso ya. Bro. Larpe di motif bajul iso. Kan suarane bajul. Tak kene jalu omahmu ado Mas, yo ado anakku karo kowe, Lur. Omahku sik ngulon nek kono lo jajak kono lo. Dicum-cumnya tenan. Wabah dirama barang lah. Jadi sama ini. Muruk sama ide-ide dan yang oke untuk malam hari ini acara raut-raut bulan bintang susanteng pesanan layang-layang barong khas Banyuwangi Sur barong kemiren pesanan orang Gambiran Sur rencana nggak tahu panjangnya berapa mas kira-kira barongnya pesanan nih puh wis kesurupan kok ngasih ra kedep-kedep iki. Jangan kosong, jangan kosong. Nyamari. Oke, ndelok iki to. Ya kuwi lendang ira tono, teman kosong. Kira lancang nak omah. Iya. Denger-denger. Iso denger-denger arek. Mas kapan nih Mas Kowor? Oke nanti saya konfirmasi dulu sama Mas Kowornya kapan siap untuk saya review Lur. Sampai ini dini mau Mas Kowor tuh aja nih. Apa kira-kira aku Mas Kowor dewe ki? Ayo, ayo ngomong aku. Iren aku, ayo, gue iki ya jocong aku Mas Kowor, ayo. Di lapangan Adilung. Di kafe Nusa. Kan enggak perlu. Aku idule Mas Kowor, kalau idule berarti karo sing panggene ge ngumpulne kan dine. Nah, oh, gudang jeruk. Ya iya. Mas Mas Ari mas, kok mati. Gudang jeruk mulon, lah karo perapatan kayak gini. Apal aku nih mas kowar dalanan ya, oh. Ayo ndang, gini mas kowar, oh. Ayo lali, lain nak cewek, nomornya kayak ini aku. Yo. Lawuh, lawuh. Lah aku mulai nyekel antepe pola layanganmu. Layanganmu, layangan sak muru-muru kok abot ora batinku. Abote layangan ya Mas ya. Oh, wis abot. Aku njembri ngono kuwi. Dolan pengen jajal. Wih. Kondong sang ning pari-parian. Bata rahasia pono Mas. Ora ngerti nek wantep. Mosok antep tenan nomor 2000 padahal. Nomor 2000. Yung pleset, pleset nyungsep. Layangan gerungi anu roso layangan ku iki. Soalnya layangannya nganu. Kaku, dadine keterangan langsung. Ngono.
Gak layangan kan keterangan sih deh sih sempet nganu lentur ini toh. Jadi ini wongnya sih oke siap ya. Lah aku langsung ber lah. Oh wong di atek ngono kae. Pas angin ngetan. Angin ngetan. Wah, untung ora anu sep-sep ngelan. Dicolnya kok suklane. SMP 2 ngidul. Walah iki teko ndi iki? Ya wala aku nih Mas Kawor awakmu teko yo. Budene. Melok tak review pisan awakmu. Ayo. Nyegi-nyegi semangat ya sama-sama tulisin anu nomor WA aku di deskripsi channel neng bagian belakang Dewi Slur kan enek video terus enek tentang lah ini tentang gitu enek nomor kuwi insya Allah mas alah insya Allah insya Allah oke seluruh yang baru bergabung jangan lupa yang belum like bagi jempolnya untuk acara kita malam hari ini seluruh untuk kalian yang mau main ke tempatnya Bengkel Kondang Sumber Kepuh Jemek Kru official monggo endi mas nomornya sampean yang deskripsi channel ku enek lor pilu neng buri dewe kan enek video terus enak komunitas baru enak channel baru enak tentang lah kui tentang iki totolen tombolen des bukan kono ku kan enak tulisan no enak nomorku yo iku nomorku 7 nomorku gua ngomong aku tunggu nih mas kowor ngono yo oke thank you Aditya Gaming Jelali lah nomor ku mari di save engko lak ndek nomor rondo ya aja rondo. Nomor Mbak-mbak. Oh, Jelali sekalian dikirim bisa nang aku yo. Lawu. Lawu. Cewek Mas. Oh iya, cewek. Mosok yo lanang karo lanang. Nah, ya dupen tangan. Slur. Yo, yang baru bergabung, yo, bagi jempolnya seluruh. Mahes official, saya kembali. Thank you Mas Mahes official. Terima kasih sudah welcome back ke my channel, channel sedikit somplak. Jangan lawuh Aditya Liu woi lawuh bokonge slur zem wis pokoke slawe sesuk neh sesuk tak golek ne konten lawuh neh pokoke yo gak usah khawatir Mas Aditya Liu oke sur lah kepengen delok secara langsung lawuh ikutin saya hari sore pas lagi ngonten di tempatnya lawuh pasti ada pokok saya ora diubah sepatune ora diubah mesti lari sore sur eh ya nih kayak opo kayak senengan sendaren ya Ung. Piu. Tirta Bayu Pangestu Kedung Gebang hadir matur suwun Mas Tirta Bayu Pangestu untuk malam hari ini. Jangan lupa like-nya slur. Mas J neng di Mas J iko lagi bayang nih lawuh lagi bersantai membayangkan masa depan kayak gitu akankah nanti akan naik gaji ataukah mau main layang-layang di Palestina di jalur Gaza mungkin itulah cita-citanya Mas J. Kita doakan saja semoga bisa main layang-layang di Palestina. Mahes Blegedek kan Rene. Mahes Blegedek suruh Bano ke sini. Moro. Jakarta wis Semarang. Mari ngedukne layangan udan nang di sing udan. Sing sitoke mau raket pisan ya lho kok ngene. Iya Mas.
Lawuh-lawuh geden, wah mantep sur, salam lawuh-lawuh-lawuh. Kopinya diombe. Lah, lah kopi ku mau. Iki kopi. Oh iya, karo ngopi. Dadene es ya. Wah, kolkasono. Ayo. Ini iki ya. Lah iya lah. Nyam nyam nyam. Oke, seluruh untuk kalian yang lagi ngelembur, jangan lupa kopinya. Kopi ini adalah terbuat dari sebuah biji kopi pilihan yang dikemas dalam bungkus plastik. Kadang yora dibungkus, kadang digodok dhewe. Tapi fungsinya sama. Lah diombe yo enak. Pokok aja digapyok-gapyok ini kancane. Nah. Ada. Gini-gini. Persen udan mas kono opo enggak buh neng kini ndak neng kini guys pokoknya udane kena disetel neng kini guys kayak volumenya sendarin oke ini so ngerumat nganu ngerumat oh iya ngerumat iso carane ngirini sendarin neng volumenya yo iso ganti sendarin neng dur layangannya rasa tidur nih sur lek luwak kuwi mas uduk ngawur lek luwak are sapa kopi iki kopi asli dari biji pilihan yo aku asli gak layangan apa mas yang ngarep kamera mas sampean gak melayangan apa mas layangan green nah so ini masnya tamu kita dari Jatirejo seluruh. Kalau di sono layang-layang ciri khas gerung iki gawe layangan versi gerung ini ngono seluruh. Mau wis tak takoki apa iki jenenge ten tips pembuatan layangan gerung ya wis lah sampean nyimak sing video mau lah pengen lebih jelas ya no suara sendara ini tonton dek video ku sing tak unggah mau sore selur mas J kon orot-orot aja lunggu hai mas J kita lagi ngebayangin masa depan lur cita-citanya apa ini ngumpulin layangan yang ngano lo Madagaskar ono tak ono ning Palestina. Nah, ono wis. Preyo geng iso ngumpuli layangan ning Palestina. Wah. Muga ora kena rudal. Nek rudal ya amoh. Ya masih ya. Yuk rencana ngumpuli layangan ning Madagaskar opo ndek Palestina sampean? Ning Palestina, Jalur Gaza ya. Apa? Arep cita-citane ngumpuli layangan Jalur Gaza. Rudi bom orang anak kita ini lah Rudi bom. Jadi apa nak bulan saya? Jadi terang. Ewen jadi lah tu ini. Jadi dulu. Sakit senang bulan. Enak sopai mas, buat komplit neng kene. Ono tuan rumah. Iko singge belangkon. Nah, Bahno, aja toh. Ada dua teman kita nih yang di depan kamera dua. Ini teman kita dari Jatirejo. Dan ada Mas Didik Petung Slor. Layanganku manjer telung wengi Mas ukuran 2 meter. Alhamdulillah iso manjer Slor timbane. Mas save Adia aku gaming. Oke, nanti aku save. Aku enggak kelingan story kuwi jam 2 meter. Wih, 2 meter. Iso telung wengi, wah ora dikompleti pisan seminggu.
Yuk, yang baru bergabung yo. Bagi jempolnya lur. Jangan lupa minum kopi. Untuk malam ini kita ngerakit layang-layang grung sama ini layang-layang barong kemiren pesanane wong gambiran lur. Mas Ansor neng di, lah neng di Mas Ansor. Oh, sing anus lur. Lah, dirasani teko. Arek dadak goreng. Areke sing goreng, lur. Dadake sing goreng. Wis tak save nomere sampean. Lah, oke. Sesuk. Pokoke lek aku nge-review layangane Mas Kawor, sampean tak jak. Pokoke ora iso kudu teko. Tak review pisan wae yo. Untuk kalian yang kangen sama Mas Didi Petung, itu ada orangnya. Rencana hari Minggu ikutan Kopdar. Kalau enggak ikutan pringi arep dibuang jar. Aduh, ora tarit ning emperan. Dong sing yen kae. Duh, wile yo. Duh, ora tarit ning anu kono terus, Bapak. Neng apa ki jenenge ning dalan ya. Apa ora kowe aranake. Iqbal Kisan Mas darane diganti speaker aktif opo penak. Wah. Wah iso aja speaker aktif lur. Sendarane ganti nang corong masjid kae lho. Wah. Kayak ada bluetooth ya toh kalau waya adzan maghrib muni lisan yang dhuwur wah pernah ya jos ngeten kok guys Hendra ya eksperimen layangan mas oke aku ini aku sendiri mau lagi ngebangun layang-layang versi saya seluruh apa ya namanya pokoknya saya lagi bikin layang-layang karya saya sendiri untuk speaknya sudah saya perhitungkan dengan detail sekali. Untuk angin badai dia mampu bertahan, untuk angin sedang dia pun masih gacor kayak gitu. Spek dari layang-layang yang saya eksperimen. Untuk infonya layang-layang masih jadi swiwi dan nggak tahu kapan selesainya. Mungkin secepatnya kalau ada waktunya nanti bisa kami selesaikan seluruh. Wes pirang jam Mas Wahi kelos sampai sesok. Ini ya los toh. Kalau pengen kopi wes toke lambene lekas mimiren ombeni kopi. Semoga tahun depan Banyuwangi menyiapkan layangan versi Endolan terbaru. Mas Rane ngantuk nyicil sik dulu. Siapa nyicil? Dari sak obat modele turu. Modele kemasan. Oke, untuk Banyuwangi mau saya bikin Endolan terbaru, Sur. Oke. Ada ciri khasnya dari Jemek Kru, ada punya sayap ciri khasnya sendiri. Ada juga Jatirejo punya khasnya grongnya sendiri. Terus MGP punya khasnya sendiri. Ekspedisi punya khasnya sendiri Gambiran Tim. Dan juga sayap-sayap yang sewajarnya khas Banyuwangi juga banyak. Jadi saya mau ciptakan khas saya sendiri, Sur. Oke. Tunggu saja nanti infonya pasti akan ada soalnya masih jadi swiwi buntute urung kepikiran sok benae. Oke slur lur aku pamit istirahat awake kurang sehat panjerane ben sesuai paling nyambung nyambung Bengawan Solo angin ning ulun ngojok ngalor salambor Mas
Mas Alfi. Mas Alfi. Oke, okay, thank you Mas Alfi. Ini perancang Setia Musik versi 2. Ini adalah pendiri Jemek Crew pertama, Lur. Halo, Mas. Halo. Selamat malam. Selamat datang di markasnya sendiri. Semoga banyak rezekinya dan moga-moga dikrubung karo rondo karo prawan. Lawuh. Yesor itu Jemek Crew. Asoy pokoknya komplit untuk malam. Thank you Mas Abdul Halim sudah bergabung dan pamit, semoga mimpinya baik. Hindro ya, cara membuat sendaren grung Mas. Nah, kok mana mau kim pun Mas. Mau pun kulo kasih tahu pembuatan sendaren grung ya toh. Tak takok neneh opo piye, mumpung enek wong ya. Yo takok yo. Mas ganteng. Enek sing takok cara membuat sendaren grung. Madep ini. Madep kamera nih. Kamera roll action. Grung nek mikane 2 cm iku ngelongi pinggir sakilan niku, gelongi sak mili, Mas. Sak mili. Kiwa tengen. Terus? Nggih, ngoten niku. Oh, sendaren. Sendaren grung mik sing ukuran mika 2 cm. 2 cm di longi pinggir-pinggir sak mili. Sak mili niku ombone, Mas. Ombone. Dadi sing tengahe 2 cm, pinggire pas pinggire sekilan. Oke. Iku sak mili. Ngono, Lur. Dadi kalau lebarnya 2 cm, cukup kamu longi. Ngopo ya? Longi bahasa Indonesia kurangi. Kurangi pinggirannya itu 1 mili saja. Oke. Terus aku sempat penasaran ini, Mas. Sendaren grungku nyapo kok enek ketokane, tapi ketokane disembungne terus dilapisi karo pita. Nah, jadi pertanyaan saya tadi kayak gitu. Iki nek dilosne trae penak, Mas. Tapi gampang pedot. Lek los. Malan gampang pedot. Nek disinggit kuwi bendale kan gak nemen, Mas. Oh, ngurangi pentulan. Suarane podo untuk mengantisipasi mika putus. Soale sing jaman dhisik urung disembung ngono kuwi, Mas. Sak umbulan setengah jam pedot. Goro-goro grung ya. Oke, Sur, ini tip buat kalian, Sur, kalau yang mau bikin sendaren grung ya. Jadi kurang lebih sekitar 10 cm ya, Mas ya. 10 cm dari pinggir centil kayak diketok. Nah, terus disambung. Nah, terus dilapisi karo pita. Ngono. Jadi sembungan iki iso walawil. Apa lek ngarani ya? Pokoknya walawil. Lek ora ditumpuk sembungan iki digandeng, karena dilapisi dhuwure, Lur. Ngono. Misor dur ini digapit. Oke, itu fungsinya untuk mengurangi pentulan biar mengantisipasi mika biar tidak putus, Lur. Oke lah, kayak gitu cara tip buat sendaren grung. Terus pentangan harus kak. Cocok jadi MC, Mas. Oke, thank you Mas Mahes official. Terima kasih sudah mengarani saya Pak untuk jadi MC. Terima kasih meskipun saya agak acak-acakan kayak gini MC-nya. Thank you. Roni Herdiansah, ngopi sik Mas, niki Mas. Oke, ini kopi saya. Kopi dapat minta. Yuhu. Deso jarang sing ngerti. Teori ini. Nah, ya ngono kae. Oke. Teori ini
Kalau malam sendarian grung itu gemuruh tembus tembus mas, maka nyatanya mas, oke, okay. Pokoknya sendarian grung itu iya nggak apa-apa seluruh kita itu saling berbagi ya pengalaman. Mumpung ada teman-teman kita dari Jatirejo nih, layang-layang semuanya sendarian grung, kalian mau tanya aja silahkan, nanti biar saya sampaikan seluruh. Oke. Ayo tanya apa lagi sama teman-teman kita dari Jatirejo nih, sendaren grung grang greng. Mas Didi apa rata-rata? Oke, ini dia Mas Didi Slur, ngadakan giveaway Mas, giveaway sendaren grung lah, nulayangan grung, walah paling kue giveaway ada Slur, untuk saya sendiri giveaway layang-layang ada, kalungnya masih 2 itu ada, terus pentangan kurang lebih masih ada 5, belum aku bagikan, belum aku kopyok berhubung terbentur dengan kesibukan Slur, gitu, belum sempat ngopyok, nanti kopyok secara tiba-tiba saja. Apa ki sini? Pokoknya pemenangnya langsung tak dudoi ngono ben dijumuk dhewe wis. Kuwi wis penak to ya Mas ya. Kurang gedhe. Info sih tak gendut tak ngene pinjol tak ngene. Posisi ginanono bedhe bensin entek. 1,5 meter nek dikilangi iki. Senar nomor Oke, untuk kalian yang mau bertanya sendaren grung atau layang-layang grung, mumpung ono wonge, monggo takoko. Awakmu arep gawe sendaren grung sing ambane 6 cm, poh. Ya berarti 7 to ya. Ora ya ampuh. Biasa surat kan monggo. Untuk kalian yang mau bikin sendaren grung, lebih baik layang-layang seperti teman-teman kita yang di Jatirejo Slur. Soalnya sudah dirancang. Iya Mas yo, Mas Didi ya. Layang-layang seperti itu dirancang sedemikian rupa ya Mas yo. Rancangan untuk layang-layang grung. Beda Mas karo layang-layangan lia-lian ini. Wong Surajati sing sinau ini masih rumah Model layangannya kan ngono set nah baru wong bedul wong apa ki jenenge ciri khase pelek separuh pelek separuh Slur botol bengkok pelek tugel pelek tugel Slur tapi yo poh kekuatane sendarannya wis di sisi Mas sampun lah niku enten sendaran ding lho geng sendaranmu sing wis di sisi mu ini sendaran ini gagal tak cekle wih iki sendaran grung Slur sing versi layangan cilik kurang lebih kandele sak senti kotak iki jenenge radirati iki awakmu iki lha rumah saku panggah iki sendarin rati-rati gitu, wah. Sendarin nak? Iki berarti gawengan, mungkin loh sebentar. Ah, iki sendarin grung versi mini. Ah, kayak ini ki, kandele. Taruh ini, ya toh. Kayak ini kandele ki. Padahal layangannya ki sekitar bulan biru bagi Bang Didi. Layang-layangannya kira-kira. Iki main sepeda sing mau review mau sing keri oke mau berarti ukuran piro ya 500 bulungatus ukuran layangan bulungatus Slur sendara ini mantep ya koyok ini mantep Slur tukono kok tak jalane berapa meter sendara ini Mas iki kurang lebih 1 meter 20-an kurang lebih 1 meter 20 Slur Polen. Wis tok nek mi ae mi sedap. Kok dimasak bareng. Iki ya. Kok dimasak. Ah, iki sendaren iso. Iki kok dilumes.
dirakit pisan slur, wes rakitan pisan wes iki. Contoh sendaren grung iki, ayo. Enteni slur baru ini ngerakit sendar layangan grung. Oke. Ya Allah, aku sadar. Ini yang dikit dan bensin. Yo iki apa ning raket layangan grung lur. Enten ono yo barenge raket iki layangan grung tak didoi. Modele layangane iki beda karo kancane. Ayo, enteni layangan rakitanmu ayo. Wis, jane. Oke, enteni iki raket layang-layang grung lur. Yo wis raket wis. Tembus isuk woi yo tembus isuk ora apa-apa. Wene iki lab nganu kok lab Indomaret kan ngene iki, lab 24 jam. Lah madhep murung kene lho. Guys. Guys. Madhep rene kowe. Ngerakit ngadepur nih ben ketok. Nah iki slur jadi wadih rakit iki slur rakit layangan grung aneh kemali ini bareng situ ya. Oke es kita saksikan teknik tali temali boleh beda tapi tujuannya sama pokoknya di tali ini raucul yes mulai siap timbangannya di tali marokondur anu ucul apa ukurannya ya. Paketan aman los paketan nih. Ya eh. Ya lah kasihan arek. Kek tekon dinda MBC. Buntung ra enak kok Pak. Ki ngraket layangan grung slur engko gambare kena. Mau contoh lah pengen kita layangan grung lah lah sendarene yo suara sendarene itu sih belajar nih kalau nggak pengen suarone yo jadi sih contohnya layangan grung untuk masjidnya lagi ini bikin api unggun ini menggunakan teknik cara lama peninggalan nenek moyang cara digulung seperti ini. Nah ya mas ya nenek moyang lo tapi mau wis ngarit toh oke oh, aman wis ngarit, harus ngarit di rasanya ini mak, aduh, ya wes, ada, apa lagi, katakan wes. Nah, kita ngerakit layang-layang. Model khas dari Jatirejoan lur. Itu layar nih nomor 500 nih penangan yang ramum ibu bentuk layar wah layarnya begitu dari apa sih sejajal penangan oke nggak wingan mbak api langit gede layangan ini guys dari gerung apa kena ya mbak kena. Nah, ini lah pas deder angin. Jadi ini TM menengantang air tapi. Cadotmu gila iso. Pola wong cadotmu pola ya. Mana ini sebentar. Oh berarti nganu ya mas. Pentangannya cindek ya mas ya. Iya. Cindek godis tebok ini. Lah melengkung nih, yo opo terusan.
melengkung nih wong telu dhewe pendangane. Mas official, Mas aku njaluk layangan melo giveaway. Ana giveaway Sterling. Murup berat ya. Karo api-api ya, karo api-api ya. Ayo nih ning kono le. Arep karo gede cilik. Sekitar lainnya selor santai ini baru konten ini lewis daging kok baru modelnya ketok lah saya ini seurung Mas dulu orang ngobong-ngobong ayah dan dulu orang ngobong-ngobong eh sobong-ngobong ini semuanya kaya lor itu kayunya dibuang ampun bang jago. Lah yo mbuh koyo iya wis ora apa-apa kok tak dudoingan. Tak dudoi layangan grum. Iku ben ra bingung lak gawe. Yo. Santai bae. Seru ngopi-ngopi ra apa-apa. Ngopi ya, Lur. Entar. Iki mekane sapa sambrul ya? Kadar Fortuna. Ya. Iki ngerakit layang-layang. Saya nggak turun yang ini, Mbak. Kobong gue gembuleng tangi-tangi buah keluk tok tangi-tangi kok panas misalku. Baterimu karek piro Mas? Walah bateriku online. Bateriku online lur. Bateriku isan los apa ini coblosnya USB neng ngamu is mengisin neh ini sik diraket sik rumah tak ketok sik an kula wis modele ketok tak dudui lur iki ngeraket layang-layang grung versi mini lah apine ngeraket versi gedhi sesok yo an spesial nek ngirim SS gak neng messenger gak apa-apa ta Mas yo kirim neng WA aku lah awam duwe neng Instagram yo monggo gak apa-apa neng Telegram gak apa-apa aku yang neng Telegram boleh terus neng Twitter yo neng Twitter enak nah aku yoan podo kabeh jenenge bagus asik le Facebook nek enggak enek Facebookku podo jenenge bagus asik le kabeh bagus asik le pokoke. Nah, kayak lekas ketok gambarane lur. Lewat IG karo messenger ae wae akeh men to yo yo sitok ngono ae ra opo-opo gak usah kaget malah bingung lek aku buka nggo lur
Oke, Gendon Squad ini adalah anak-anak dari Glowong. Glowong hitam. Agak salah. Kowe kok tumben ya mini wis melek. Rasanya ini makmu. Mari main game apa piye iki mau Gendon Squad. Podo karo gambar gawe pring. Iki yo tas mari bur up Mas. Walah. Malahan berapi apa telur aku orang ngerti ndang tujuan aku ndang aku orang ngerti berapi nah kayak seluruh gambaran layang-layang udah meh dadi mareng ini. Tapi mesti ngono ya, sayape ngisor rendur mesti ora padha ngono ya. Nggih. Trae modele ngono kuwi. Ya enek sing padha, Mas. Tapi trae yo selerane beda-beda. Oh, selerane. Tergantung selera wis ning ngene. Hmm. Nek ngene iki oyenge njulet-njulet biasa. Nge-upgrade neh sok perdana. Oh, nge-upgrade game. Ho-oh. Mahes official. Iki Mahes iki omae daerah Bergebang. Endi to? Dunggebang. Nah. Si dadi saya pilur. Mangene delok e buntute. Oh persen Mas. Oh iya lali lupa lali lur. Persen iki andinge kopen ya toh mari kopen terus enek-enek simbar mari simbar terus enek-enek neng apa simbar terus kali boyo mari kali boyo terus kali ploso ya toh mari kali ploso luring nah apal aku anake gudang, anake gudang lah. Awakmu ki nyapo ning gudang, anake kulo nyapo yo ning gudang. Jak balik. Kuwi persen apa benculuk Mas? Lah iya mari persen kuwi terus kali ploso terus ono neh. Jatiroto, le. Jatiroto lak daerah Lumajang. Halo. Nah, kayak lekas hari kok. Awak ora ngetok rene nyapa. Ora ana apa-apa. Aku mau lari ya, aku kon ngebel lawak kon kon rene. Lari ya. Aku mau kon rene. Nah, dadi lur, tenang ae. Mari persen iki kali pahit terus dam buntung. Lah kowe iki liwate ndi to nyasar-nyasar kok kono. Woi. Kuwi awakmu liwat ngono. Kowe iki liwat kidul berarti. Ya. Yo penane lho, Pak. Liwat lor. Ora, Mbah. Ora ndelok leh. Nggih layangan nganu ki, layangan grung. Kali ploso kan kulon Mas. Lah persen iki lah persen iki andinge kopen yo. Slor. Yo apa sih? Oh
Oke, untuk ini yang dirakit adalah layang-layang groom floor. Engko telon ya tadi ini koyo kepiye ya? Enggak ono Mas, persen daerah Kopen lah. Andine Kopen ki lek persen. Lek persen ki sendine. Persen indine berkepo. Persen indine kan geng. Persen. Indine Kopen, Kopen sae. Indine Curah Jati. Persen sik wetan. Persen ini daerah ya. Gitu. Persen ini lor, kono. Persen. Kono. Tidak. Kita bensin aja. Wah, terlalu aja. Wih, kademen dur, labuh. Yang labuh pra etan nih mas, wah. Berarti ya wakmu iki, olak persen iki kok tembusin neng. Alas Purwo, oh, ayo toh, ngomong, oh, sekitaran Alas Purwo berarti. Oke. Alas Purwo ki yo, Taurono pisan papat. Liwati aku dam telu nganan lurus, wis ngono kae wis konggen. Persen kok teko teluring lha ya termasuk aku ki persen ndinge teluring lho lur. Yang teluring terus ngetan sithik iku Karangrejo, mari Karangrejo terus mlebu neng Simbar, mari Simbar terus persen gitu. Lha persen ndi? Persen yang gitu kene iki. Gitu kan iki. Berarti. Heeh. Andinge kan berarti. Alas Purwo. Gak sampai. Itu desa berkepo itu le pas persennya. Loh. Belaka liwati perapatan kono mau, perapatan sing dalan anyar kamu. Ndi ni? Ngetan iki oh, sing ngetan terus kamu tembusnya persen. Heeh. Wele. Kerene iki cowok dekat. Persen yang kene to. Tak kira persenan dingin binculuk kono. Kopen. Kopen. Balik kopen besok ini lagi ke rumah. Info kopdar kapan mas? Hari Minggu ada kopdar di Galpare, acara rutinan hari Minggu, silakan datang saja ke sono lur, banyak temennya di sono, monggo hadir di Galpare lur. Iki ngerakit layangan grung lor. Sing penasaran karo ragangane layangan grung, tonton aja sih yo. Sing sabar ngerakit juga butuh dengan perasaan, nggak sembarang untuk dirakit. Jika salah perasaan akan ambyar layangannya. Gitu sih. Soale sing ngerakit mari putus cinta. Karena pacarnya digowo garangan. Pacari sik pacaran karo pacari. Padahal pacari iki yo pacaran. Walah. Yongki kopdar ning Wonorejo mas. Yongki untuk Wonorejo. Wonorejo bisa juga dibuat kopdar seluruh di sono. Kalaunya mau kopdar yo monggo. Kayak gitu sur. Soalnya kalaunya di Wonorejo untuk wilayah Pesanggaran terus wilayah Buk Putih terus untuk wilayah Senepo, Krombang, Dungrejo, Bangu terus Pedotan, terus Baung, Baung, Baung ini Baung, Baung di, ini jenis Baung, wah salah Wong, bisa dilakukan di Wonorejo, Cincau Bang Nomo, To Bang Cutruing Hok, Cancuwa Ceng Nang Pang Dang Hong Cong Ring Ring Teng.
Fang cuang lu iki mocone yo opo lur iki gare aku mumet malah. Diki Saputra, terima kasih sudah bergabung untuk malam hari ini acara kita ngerakit layangan grung slur. Pak Ipul piye kabari kok gak tahu muncul. Oke, untuk sementara bolos sekuat untuk hari-hari ini belum bisa terbang lur dikarenakan cuaca tidak mendukung untuk menerbangkan layang-layang. Soalnya jika dipaksa terbang layang-layang terbang bokong entek. Soalnya mesti nunjem. Gaming mula, omai sampean di mas, omahku Purwodadi lur. Monggo mampir ke sono jika kalian dekat dengan rumah saya lur. Maisa official, Mas Rudi neng di mas. Mas Rudi masih sibuk di rumahnya lor. Banyak kegiatan dan banyak pekerjaan. Jadi Mas Rudi sementara masih di rumah lor. Nah nanti juga suatu saat pasti akan main lagi ke Jemek Crew official. Oke, untuk sementara ini lokasi ada di Jemek Crew Official lur, tempatnya Mbah Noh. Jika kalian mau pesan layang-layang juga bisa langsung datang ke sini ataupun juga mau silaturahmi datang saja ke sini. Maisa Official ngapusi emang klekmu orang kerayo aku rata ngapusi yo. Yo, untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa bagi jempolnya lur. Untuk suasana malam hari ini yang semakin kiur-kiur dengan wajah-wajah para pemain HP miring. Yang siang hari kena panas sinar matahari dan kalau malam hari kena dinginnya malam hari, wah sengsara banget. Udah hatinya beku tinggal pacar. Aduh, siang di PP kayak kerupuk. Bengisik koni rat-irat. Astagfirullah. Lawuh. Kopi. Sesok acaranya ngevlog neng Dimas. Untuk hari besok acara ngevlog di masjid ya apa? Setuju gak ya? Iya, nge-review masjid ya piye. Ayo lur, aku tak nge-review masjid ya piye. Anjal masjid di review pokoknya aja Mekah no. Ampun. Review masjid. Ini masjid buatan tahun 1938. Wah. Dibangun oleh nenek moyang dan yang menjadi takmir juga nenek moyang. Enak pokoknya sembarang nenek moyang. Ya toh, ringkas. Untuk acara besok ya lur, aku kasih bocoran untuk sementara mengikuti cuaca dan situasi kondisi kita ke arah utara lur. Oh, bisa dikatakan ke arah utara iki podo retan. Nah. Utara ki lor teman. Apa ya? Utara ki lor. Ai, saya salah lur. Lah, etane apa? Oh iya seluruh aku luput nangkrik luput cisa ini luput nih. Oke seluruh untuk arah sekitaran kita itu harus jalan ke arah lor tapi mojok ngetan. Oke, untuk cuaca yang bagus sementara di situ lor. Tapi untuk arah ke barat kita itu banyak sekali tantangannya. Satu untuk angin kurang mendukung lur dikarenakan untuk tanggal air laut itu tidak mendukung lur. Itu menurut saya sendiri. Tapi ojo percaya. Kumoro-moro badene opo tibake ning kono, ya toh. Mas, gaming pemula, Mas Rudi nuklir apa jarang neng omai Pak No? Mas Rudi lagi sibuk mas. Mas Rudi lagi banyak pekerjaan di rumahnya dan untuk sementara masih
menyelesaikan tugas-tugasnya. So, nanti juga akan main ke sini lagi ke Jemek Kru Official Lur. Diki Saputra, omahe sampean Purwodadi ndi Mas? Purwodadi Gembolo Lur. Kayo perliman, perliman, ngulon. Pertigaan lurus, pertigaan yang kanan. Terus wes kowe wes kanan ngiri kanan ngiri pokoke. Angine sedak nyeng, angine yo. Arah kulon angine yap-yapen. Kadang ono, kadang enggak, kadang-kadang yo jong tapi okeh jongi. Ngono lho, Lur. Silir sari iki mau angine gede mantep Lur. Muko-muko iso manjer saulan. Layangane catolne power. Rasa didokne. Sampai amuh. Wes ngono Lur. Oke, siap rampok. Masuk rampoklah saja. Asalkan maring rampok terus dibalek neneh. Ora mule oneh. Yo, jadi ini rampok, maring rampok dijomo, itu kan jombo mlebu neh bisa leh mulai ngono rampok ilur. Oke, untuk acara saya malam hari ini, kenapa saya bisa nyampe sini? Soalnya tadi siang saya nge-review di tempatnya Mas Didi Tong, layang-layang grung ngono lho. Berhubung udah nyampe Jatirejo dan posisi mau pulang lebih adoh dan udah cidek sekali dengan berkepoh, jadi saya main saja langsung ke tempatnya Mbak No sekalian silaturahmi kayak gitu loh. Wih rampok apa tutorial meninggoy ini rampok rampokan coy. Rampok yang baik hati itu ya kayak gitu Lur. Jadi kamu masuk ke dalam rumah, habis itu dirampok. Setelah dirampok bawa keluar, habis sudah di luar bawa lagi ke dalam, taruh lagi terus pulang. Nah, itulah rampok yang baik dan benar Lur, kayak gitu. Oke, thank you gaming pemula yang udah setia bersama Bagus Asikli untuk malam hari ini menyaksikan pembuatan pesan orang gambiran Barong Kemiren. Dan juga ini dari teman-teman kita dari Jatirejo, pecinta layangan grung yang lagi merakit layangan-layang grung. Abis ini kita lihat hasilnya Lur. Jika kalian mau buat layangan grung, silahkan saja. Tapi laramuni yo resiko nih dewi-dewi. Mana tuh Mas yo? Nah, yang satu ini Lur masih bersama Mas Topan dan juga ada lagi Mas Jarwo, ada lagi Bang J, ada juga ada Mbak No, ada teman kita dari Curah Jati Lur yang lagi merakit dengan semangat tinggi. Ini adalah pelampiasan kalau siang kena panas sinar matahari dan kalau malam kena dinginnya matahari matahari lah dinginnya malam tuh. Dan sekarang hatinya lagi galau-galau gimana Lur, soalnya tadi siang pacarnya dibawa pacarnya dan enggak tahu sekarang ada di mana, pokoknya kayak gitu loh. Melok nyimak Kang, salamin deh Mbah No, salam. Oke Iksan, thank you sudah bergabung untuk malam hari ini Lur. Hari ini kita merakit layang-layang pesanan orang gembiran Barong Kemiren. Barong Kemiren, kalau kalian masih bingung dengan Barong Kemiren, tak dudoi modele. Nah ya Lur, nah iki Barong Kemiren bukan sembarang barong, kalau ditabuh iso joget. Tabun Mas. Entak nduk-nduk-nduk-nduk ya. Ya, baronge iki lho, lah iki barongane. Nduk-nduk-nduk-nduk-nduk dah. Oh, labuh. Aku caplin, iya Mak Isan, saya paham. Kamu itu caplin. Caplin bukan sembarang caplin. Caplin Charlie Caplin. Itu salah satu tokoh dari Inggris yang sangat terkenal. Oke, tapi tidak
seterkenal Chaplin yang ada di Kali Ploso dengan Tom and Jerry-nya. Daul, daul, daul. Oke, untuk kalian yang mau berkenalan sama Bang Chaplin yang baru saja ditinggal pacarnya juga, kasihan. Jadi, muka-muka Mas Chaplin dang oleh gantine, woi sing lebih montok meneh pokoknya. Ayo wae kan ati kaplok-kaplok nek kan ngiri black block black block ya. Klepok-klepok dicaplin ya. Apa ora kowe ayo Plin. Jangan panggil aku anak kecil, paman panggil aku Chaplin. Oke, Bang Iksan. Semoga malam hari ini kamu tidak galu-galu-galu. Soalnya kalau kamu galu ya selamat bergalu saja. Oh, jola li ngombena nih, Mas Chaplin. Dipol nih, wae. Jangan kasih kendor. Oh, bene Melayu nih, banter ngombe opertalet. Wah, Melayu mu banter, moga-moga kak nubruk wit asem. Koyok sing mau posting nih, weh. Lawuh, lawuh, lawuh. Mas Chaplin pengen lawuh kopi nih sih Thomas, wah untuk kopi nggak entek-entek lur nyumber jani ki kopi bukan sembarang kopi, kopi dapat minta. Tuh, ini mimirin kone. Aduh, kenal aku Kang. Waduh, gampang gitu jenenge Mbak Kiki Mas Chaplin, ya ta? Wah. Kau wakal barongan. Barongan lah kok kau. Klingklik jungkling. Oke, untuk Mas Chaplin ojo lali jempole Mas Chaplin. Mahes official kopi nih. Galah wis mari. Kenal aku kan galah wis mari. Oke, Slur. Mas Chaplin ini rumahnya ada di Kali Ploso, Slur. Kurang lebihnya di tempat pariwisata itu loh yang ada apa ya itu namanya. Pokoknya ada Pondok Cinta kalau malam dibuat mesum kalau enggak salah. Tapi sentuhan grebegi ya Chaplin. Tapi kadang Chaplin dhewe ya mesum ning kono. Ya apa gitu ntar mungkin. Kowe tukang grebegi tapi awakmu kadang ning kono. Ah, awakmu curang, Plin. Oh, kudune kerja sama iki, Lur. Ah, siap, udah selesai. Oi, kendon sekuat yo. Dio wis turu ta, Mas? Tuyule kok gak muncul. Oke, untuk sementara Tio lagi mimpi neng anu sawah itu, nggo layangan. Kae, nggo codote kae lho. Wah, pokoke dolanan layangan neng sawah neng jero mimpi pokoke. Oke. Aku kelas hotel gak main nek kebonan alah daya muklin. Iki mung gayane tok lur. Lah Chaplin iki pokoke nggen sepi minggo ngono ae. Wong model-model genah arek yo. Kuwi lho arek. Wah, pokoke arek itu aja disanding ni Chaplin lur, lur sandingno aku ae. Tak amanke. Ora lah tak nganu Blin. Ya. Wes, apa Nopita Blin, wes garapen wes Nopita, guys, sing enek tatone ning udele. Yo. Lawo. Mas Chaplin. Wes Nopita jaren Blin wes apik wes. Yo lemu-lemu rodok cilik, lemu-lemu empuk-empuk, beh. Zem zem zem. Iki neh mahas official ki aku kon maca yo apa toy dalang tung turun aku ndak mudeng Mas ampun bae tulisane anu opo iki tulisane ruwane gondrong Thailand ampun aku lu duwe wakane biasae lek delok balapan tak jahal ngapusi aku ngapain biasanya delok balapan karo arek lanang nu
Cak balapan. Roni Ardiansah ngopi sik Mas, kopi dapat minta. Ya apa iki? Woi, tapi ora sapa bung-bung. Oke, Mas Roni Hardiansah, thank you udah bergabung untuk malam hari ini. Ini acara sedikit somplak, Lur. Jangan terlalu diambil pusing untuk acara kita, soalnya yo es ngene iki. Arep piye maneh? Oke, kita silaturahim untuk acara kita. Untuk Mas Iksan jangan lupa tombol-tombolnya kalonnya belum. Oke. Kalonnya belum ngopi dan gawe ngopi ning mburi. Untuk Mas Roni thank you udah bergabung. Ada juga Mahes Official, teman kita dari Persen, Persen kalau enggak salah dekatnya rumahnya Caplin, Kacek Sa RT. Jejer rumah harus Caplin gitu. Dan untuk kalian berdua yang pengen berkenalan sama kedua teman kita yang berasal dari Jatirejo, silakan saja. Yang satu pakai jaket biru itu namanya siapa, Mas? Faisal. Dan untuk yang Mas yang pakai baju hitam itu siapa, Mas? Rico. Oke, Faisal dan Rico. Slur, ini sama-sama kayak itu loh, lomba rebutan cewek. Makanya kat mau gak takok-takokan. Oh, dan satu lagi lor, ada lagi teman kita dari Jatirejo, pemilik Bambu Petung. Nah, itu Bang Didi, jangan lupa. Kalaunya mau cari bambu, datang langsung ke tempatnya Bang Didi Petung, lor. Kalau mau cari purl gak ada di sono, ono ekpring. Kita kok purl gapiak pring nih malam. Oke, ada Mas Faisal, ada Mas Rico, nih teman kita dari Jatirejo lagi merakit layang-layang krum. Habis ini tak kasih lihat contohnya kalau sudah jadi, lur. Untuk sementara sih durung jelas. Di tali. Raut bambu sebatang aku jadikan pentangan menimbang dengan dana ku jadikan layang-layang. Kuat gak lu? Aja nemen-nemen coklek wingku. Mugi-mugi channel sampean dan sukses, Mas. Amin. Thank you, Max Iksan. Moga kamu juga makin sukses, tambah rezeki nih, tambah umure, dan tambah gondrong rambute. Pentangane muga-muga mudak dawa, mudak gedhi, dan pacare tansaya akeh. Oke, ngopo meneh wedhuse iso tambah tingkat meneh omahe. Wedhus kae. Sampingmu kan wedhuse akeh. Muga-muga tambah Caplin 26 sing asli metu. Wede, metu ndi Plin? Jero apa jopo Plin? Gendon sekua tutor carane ngilangi bolah melintir piye, Mas? Alas lomoten korek. Wah, langsung beres bolah melintir. Wes lurus tanpa bekas pokoke, Lur. Oke, Mas Iksan, ada yang Caplin. Karpemu mentaku Plin, asli enak semora, enak jero anget. Nah, ya lah pertama nih kayak anget Plin nak swi-swi ora. Jadi bayang nih tekan dindi aku Plin, labuh. Saman tahu enggak, Mas? Enggak tahu. Enggak tahu. Hah? Hai, masa tahu? Enggak tahu atau lah. Hah? Ah, jajal lo enak-enak tenan. Iso meremlek-meremlek ngono. Ning bundunan rasane. Bungi sing bungutut. Aduh, Lur. Kok semakin malam semakin kayak gini ya? Enggak apa-apa, namanya juga di sini lagi-lagi semalur. Maafkan jika ada kata-kata yang kurang enak. Jangan diambil hati, Lur. Oke.
Langsung saja kita habis ini saksikan itu lor, perakitan layang-layang gerung untuk kalian yang penasaran. Dan jika kalian yang mau bikin layang-layang gerung atau mau bikin sendaren gerung, bisa tanya langsung kepada juragan petung, Mas Didik Petung. Itu spesialis sendaren petung dan juga master sendaren gerung. Jangan ditanya lagi untuk kualitas bambunya, pasti jempolan lur. Datang saja, golek osing disimpen lur. Peh. Dijamin kamu pasti akan menemukan sesuatu bambu yang disimpan itu lur. Peh. Ning mburi, mburi omahe pokoke. Engko lak pas rono takok ngene, Mas. Kok pringin ngene iki to, sing simpenan renek. Lah, mesti didoi lur. Ejak ning mburi kae yo. Mesti enak. Wes, tak doi carane tuku pringi ngono kuwi. Yo. Ning mburi, nah ning Blombang, wes kuwi. Ono macan ning kono. Raketan gremek sebetan-sebetan ngene tapi kualitasnya takim. Gapyok-gapyok wes. Tahan. Tahan pokoke. Mahes official ha 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 ha. Aku neng kamar iso guyu-guyu dhewe, ya Allah Mas, wis bengi. Aja guyu-guyu. Engko lak mboke tangi ki anak lanangku ki nyapo kok tumben guyu-guyu dhewe. Nak repot. Moro-moro sampean kok di lawange didobrak ngono lho. Yo opo Mas? Tung guyung-guyung, guyune dimpet. Guyune alon-alone. Ah hi 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 hi. Guna banter-banter. Wis. Sesuk jam 09 tak rono. Lah, kowe rene pin. Kowe sesuk jam 09 rene ya. Kowe iki ngongkon aku nginep terus ae. Kampret. Kowe rene saiki to. Santeni. Buku megae Mas, alah megae nang ndi bengi-bengi wis aja ngapusi aku. No. Senengane kok gampang ngapusi aku. Lu sing jujur ngono lho. Bali, lu sampean terus karo sapa ndek omah, ayo. Aku ki curiga lak ngene iki. Soale ki lak di nang omah rene wong ki ngesakne anake wong-wong kuwi lho. Iya to? Adem aku wis mapan ndek kamar. Halah, kamare junjungan aku dhewe jarang turune kamar. Plin plin. Woe iki. Plin, Nopita tahu kok nganu ping pira plin? Oh, ngaku wae plin. Kang Al jos tembus. Wah, mantep lur iki pokoke los. Gak rewel blas iki pokoke. Oke, untuk Mas Caplin yang lagi kasmaran sama Mbak Nopita, nanti bisa saya sampaikan juga untuk pesaing-pesaingnya Mbak Nopita, biar untuk mengundurkan diri secara halus. Dikarenakan Mas Caplin sudah mendapatkan Mbak Nopita, Slor. Gitu. Mas, audiomu keter, nak nose. Haiya, sing keter ke audiomu. Mosok ya audioku. No, cek. Audiomu ya apa? Kupingnya sing keter. Kuping. Oh, delalah kupingnya sing keter. Wah. Benar no, Lur, kupingmu. Kok keter kupingmu iki? Apa kae? Oke, Lur, selamat malam. Selamat bergabung sama channel Sedikit Amburadul. Bagus asik le. Jangan lupa tinggalin jempolnya, Lur. Dari mana saja ini yang hadir? Untuk malam hari ini ada Mas Didik Juragan Petung malam ini sengaja hadir di acara kita. Untuk acara silaturahim di tempatnya Pinkel Kondang Berkepuh. Jemek Crew Official. Untuk kalian jangan lupa subscribe channelnya Jemek Crew Official, Lur. Dan untuk Mas Faisal sama Mas Rico, ini adalah teman kita juga, Lur, dari Jatirejo, Lur. Ini spesialis layangan gerung. Layangan gerung itu adalah layang-layang khas Banyuwangi yang mungkin hanya ada se-Indonesia ya, Mas, yo. Kira-kira. Oke, Lur. Layangan gerung itu salah satu
kekayaan budaya Indonesia neng Banyuwangi lho. Kuwi enek layangan grung. Ya, penasaran to karo layangan grung? Layangan grung kuwi aku ki ya rada aneh. Layangan iki cilik. Tapi balungane rusa. Ya to. Terus modele iki konstruksine iki beda karo layangan liyane. Ngono lho, Lur. Jadi ini aku ya rada terheran-heran. Oke, yang baru gabung lawuh. Wah, lawuh turu lur. Cisuk neh. Bagong Gate 98, thank you udah bergabung untuk malam hari ini. Layangan ngono kuwi 3 meter kisaran berapa, Kang? Biasane untuk harga layang-layang ya lor, kamu bisa langsung datang ke bengkel kondang Jemek Pro Official lor. Kamu bisa tanya langsung sama komandannya Mbah No, nanti kamu pasti dikasih harga bersahabat. Untuk alamatnya sendiri Berkepoh, paling enak ketik saja di map Jemek Kru, nanti kamu bisa diarahkan langsung sama Google Map ke sini. Semoga-moga enggak nyasar-nyasar ke sawah-sawah. Soalnya map kuwi kadang yo nyasar-nyasar lur. No. Rodok ngapusi map ya. Gendon Squad dikopyok kapan giveaway-ne? Ah, enake kapan iki lur? Ngopyoke. Apa malam Minggu ta apa dina Senin? Alas pokoke gampang wis. Jemek giveaway. Ya. Moro-moro tak kayak ini mana lah. Walah layangan grungki sing suarane koyo wawung kae to. Wawung apa ning wawur wawung. Suarane ki koyo helikopter pesawat lho. Ung lho Mas. Iki layangan grung ngono lho, masa deloken ning anuku videoku wis enek mau tak review tapi sik rung maksimal lho. Aku ngenteni angin badai so tak review pokoknya ben sampai suara ini mantep. Bagong Get sebenarnya info Jalukung Jalukan Pring Gai Bokongan. Oke, untuk info Jalukan Pring Gai Bokongan langsung saja kita tanyakan kepada Julukan Petung, Bang Didi Petung. Info Bokongan gratisan Bang. Langsung masih Mbak Plero. Morone omah sesuk lur. Ngono ya, langsung wae ini Mas Didi Petung. No. Info bokongan itu wis tak sampekno lur ning Juragan Petung. Mas sing anyar kapan teko Mas? Sing jarine rong trailer. Bario ya. Oke, untuk kalian saya gak ngerti. Bario ya, Bario ya berarti kurang sakulan kas. Ya habis seminggu tuh. Oh iya deh. Dulung kas ya lur. Oh iya ya. Oh dulung kas ya lur. Kringe teko. Iki sik ning nganu, kringe sik ning Bima. Sik nganu ning kono iki sik apa ya? Nganu. Oper. Oper ning Bima lur, kringe. Oper truk. Kok langsung di cus ke Jatirejo. Moh sik. Depok lab. Bah, Depok lab Mahes official untuk yang di persen. Sampean nganu Mas, neng persen to. Neng kamar to. Nah. Kuwi karo nganu. Apa jenenge? Kipase dimpakne. Ya ta. Lak gelem, lak ragem ya wis rapopo. Lak kipase dimpakne. Ke rada diwuguh-wuguh-wuguh. Ya dadine lak guyu-guyu ben ra patek. Krungu karo tanggane, kekel-kekel dhewe nang omah. Korban titik piro? Korban titik piro Mas? Korban titik. Korban pitik iki apa sih lur? Apa arep bakaran ngono ta? Yo monggo ayo kapan aku dijak ngono.
Video sing aku ngumpulne kae rong diupload to, Kang. Oh, video yang aku ngumpulne kae urung slur. Sik tak anu. Apa ya? Sik tak deloki. Enake tak model piye ngono lho videone ben ana jalan ceritane, dadine ben koyo sinetron ngono lho awakmu ngumpulne layangan ya to. Ben gak lawaran awakmu dul. Enggak. Gue ya dikei gambari lawuh-lawuh barang nukai katuk nih siki gue tambah-tambahi oponeh pokoknya nukai lo. Oke, untuk kalian yang baru bergabung untuk acara live kita hari ini, jangan lupa slur jempole. Waduh, lawuh-lawuh nah kok sing aku nggak layan belum meter gay jaga helikopter. Oke, podo Mas Iksan, punya aku juga 3 meter, aku juga nggak layangan 3 meter. Tapi yo kuwi ya, aku senengane layangan rapatek simetris, dadi rada pencong-pencong aku, malah seneng. Ternyata tak sengaja kok ben biring nabrak kancane ngono lur. Nah, layangane wis dadi lur. Wis dadi, Mas. Iki garek piye nenek iki? Oh, si enek-enek ngono ane. Oke, lur, ini layangan grung udah selesai kurang lebih seperti itu. Mas, rodok cucuk nene, Mas. Keren nih. Ini versi mini. Ini versi mini, lur. Nah, kurang lebih kerangkanya seperti ini, lur. Untuk layang-layang grung. Ya toh. Tak tidak nih lor. Untuk sayap seperti ini, antara yang atas sama yang bawah itu kebanyakan nggak sama lor. Kayak modelnya kayak suwi-suwi manuk. Nah itu. Terus untuk ekornya sendiri kayak gini lor. Nah iki lak ngarani apa ya ekornya? Apa masih? Peleng separuh. Untuk ekor sendiri kerennya peleng separuh lur. Ini udah ciri khas dari Jatirejoan suara grung. Kurang lebih ini adalah contoh yang mini. Nah, sampein wong Dimas ya, aku wong Indonesia toh, gitu wong di wong Arab yo ora pantes, wong bule yo ireng. Nah, sampean iki lur lur. Info sarung. Oke, sarung. Oh, lah iya ngono ki lak ning persen ngarani layangan wawung. Oh. Wawung iki tukang mangani kambil buh ngawur iki. Itu di layangan wawung iki layangan grung lho. Mak grung. Nah, untuk ini kae wis teko kae apa ki jenenge Waters kita nih udah nyampe. Nah ini ada juga Kemendan Jemek Crew Official, jangan lupa subscribe channelnya Jemek Crew Official lur. Untuk biar kalian tidak ketinggalan hasil karyanya dari Jemek Crew Official. Berapa jam lur live nya? Wah iki level los. Ini live mode Indomaret lur. Jadi acaranya makan-makan. Oke. Acaranya lama. Acaranya makan-makan kita. Ngumpul. Oke. Ini untuk kalian yang kangen sama Mbah No, ini ada Mbah No. Monggo Mbah, anek sing kangen. Oke. Kangen sama Mbah No. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam kresek mabur. Oke. Ndang, ngopi ngunding dong. Oke, untuk saat ini Mbah No lagi pacaran lur. Mbah No duwe pacar anyar. Weh, oh, ayune ra umum lawu. Mbah No lagi jatuh cinta lur. Weh, berseri-seri. Berbunga-bunga. Mbah No lagi berbunga-bunga lur. Yang lagi jatuh cinta. Uber ketiga. Yihu. Ayo wes. Ayo wes. Oke. Zaman sing wirawiri gorengan mon wis nang. Ada sesedhi. Dia putune mbah no apa anake Mas? Anake. Ayo. Lur, anake sing keri dhewe lho. Iki lho. Oke. Kopine walu ya wis digawe.
Rizal Fortuna leren. Wah, los kene Mas Kadal Fortuna Mbah No lagi jatuh cinta. Berseri-seri berbunga-bunga. Wah, sing saiki pacare Mas Ada bah. Wis mari urung lak gulungi nikah, omongane Kadal. Wis mari urung lak gulungi nikah iki lho goleki Mas Didi iki lho. Leren. Wis yo. Ati ati papo piye kuwi Mbah No iki lagi jatuh cinta, lagi berseri-seri, lagi telepon-teleponan iki lho. Lur, ya toh. Selesai. Kok marang ngene? Mulai lagi. Yuki. Mantap. Ndok sik, Mbah. Lomba ta, enak lomba. Tet. Nah, iki. Yahey. Anu. Lomba apa arane ya? Oke, Lur, makan-makan Lur. Ini acaranya lagi Jensel Mas Rudi neng di Mas Rudi lagi banyak pekerjaannya di rumah Lur. Mungkin nanti dia akan datang lagi ke sini Lur. Udah penek kering. Atet, Hendra, Blangkone Jan Koyok Dalang. Wah, ini udah ciri khas dari Mbah No itu paket. Blangkon, Lur. Minimal 100. Oke, untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa tinggalin jempolnya, Lur. Oke. Channel layangan. Woi. Woi. Layangan tok. Mana lo? Oke Lur, untuk kalian yang mau main ke tempatnya Jemek Crew, silahkan saja datang di tempatnya Jemek Crew Official Lur. Dan untuk teman-teman itu yang lagi ingon, lagi santai bareng. Oke Lur. Nah, ada Mas Riko dari Jatirejo Lur. Dan juga ada pokoknya teman-teman. YouTuber aja lali. Oke, Lur, jumpa lagi. Halo, selamat malam, selamat menjalankan telepon-teleponan. Bagus asikle, Mbak. Bagus. Bagus asikle. Dari Jajak. Oke, Lur. Iya, yo, woi, wah, nyartok woi sini ki. Woi, untuk sementara ini rahasianya ada di Mbah No sendiri. Saya pun tidak bisa membukakan untuk masalah itu, Lur. Oke, kita bahas yang lain saja. Karena itu adalah anu nih Mbah No dewe, bojone Mbah No dewe. Ya ta. Aku enggak milo. Mosok bojone Mbah No kon bahas iki bencana aneh lur. Nyam lawuh. Enggak mangan Mas, mangan dong. Ngomong ini mangan aku ya. Apa sih? Ini yo melok. Oke. Oke, mari dicek wong-wong bane budal nih. Oke, Lur. Oke, yang baru bergabung jangan lupa tempokno jempolmu, Lur. Iki live 24 jam mode Alpha Maret pokoknya. Wos. Enak. Live mode Alpha Maret iki. Jensel Mas Jordan yang di Mas, untuk sementara Mas Jordan yang di Lur, enek sing ngopura. Mas Jordan lagi sibuk Lur. Karena pesanannya banyak, Mas Jordan lagi lembur. Kayak gitu Lur, lembur pesanannya orang-orang. Mangan karo live Mas mukbang iki yo jenenge mukbang Lur. Nah, ini mukbang bukan sembarang mukbang. Mukbang bisa bikin warak karena yang dimakan mie, kalau yang dimakan angin bisa kembung. Oke Lur.
Kang Didi lemangan di warki ini si Caplin Mas Didi. Nam bon warak. Tak lur, tak lur. Ngapusi ya elah, tek ngapusi meneh dikira iki apa tukang ngapusi tapi piye. Arek-arek iki janono Oke, untuk yang satu Mas Ganteng ini adalah pembuat New Setia Musik 2 ya Mas. Jemek Kru ya Mas. Oke, ini adalah penggagas Jemek Kru official lur. Romi di adem ini, hawane adem ini lur, ora adem ini. Oke, lur tak tinggal mangan sik. Yo ta, mangan ta iki. Yo, piye? Lah aku nyicipi dhisik yo. Mangan. Yo. Ambil ta, buta mi. Monggo, monggo. Malah rono. Apa kuwi? Sanu. Mangan lur. Nggo dahar. Oke. Oke. Apa ya? Mi lur. Walu yo kowe kok sarungan apa gedek nih celah lho kowe wis gedhe apa urung wah iki wis teh oleh wis iso ngamplungi ngono ora wis nek dhewe gabit-gabit iki lamo kalah merat tahu lah kok ora tau sing di iki aduh karena jalan sesok bareng lawu aduh lah bengi kena lawu itu toh hak prakteknya malah aduh rusak om terus gasak Kamera lah itu. Oke, jam berapa? Dadah guys. Ayo Jan. Tak jadi mau. Jangan makan, jangan pun kau buat.
Wis, Mas. Iki ra tanganmu. Mohon njogo. Nek nabi dasane karo sambungan iki. Wele. Piye, Sur? Wis ngantuk apa urung iki? Wah. Tembus isuk, Mas. Wah. Yo jelas to. Tembus ora rugi ra tembus. Kudune sampai tembus notok dul dul dul. Yo lara notok kae ganjel bantal. Sampai notok wae. Yo. Wah, heeh ae pokoke. Tahu urung? Apa mau? Hah? Apa mau? Tebus, tebus dul 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 nih. Meh ya. Meh. Oh iya, guys. Ihu, lawo. Pokoknya inti ini lawo, lur, lur. Dibaca kong di dawe. Wis, mangan, wis, rodok siap, siap padang. Wah, rodok padang lur, sana lur. Yes, lur. Nah. Ayo, mari mangan. Oh, rokokan. Ya toh. Ya, enak. Nah. Kopi dapat minta. Dedet dedet. Enak elah bani, lur. Piye lho iki? Karena aku ora jelas. Ini guys, ketemu wong ora jelas. Oke, Slur, berhubung waktu sudah sangat malam sekali, Slur, dan waktunya kita untuk bersantai-santai ria. Berhubung aku pun wis rada mimiren. Oke, live kita lanjutkan besok lagi ya, Lur. Jumpa lagi di live kami selanjutnya, Lur. Salam war dari Bagus Asikli dan juga salam dari tim Jemek Crew Official, Lur, dan juga ada lagi teman kita dari Jatirejo, Mas Didi Petung dan kawan-kawan yang pemilik Sendaren Grooms, Lur. Oke, cukup sekian video dari saya. Ketemu lagi di kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.